Nah rusia hidup barakat. Nah saya nak kejeklah belum pada rezeki. Nah, saya timur syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Subhanahu Wa Taala berikan peluang masa kepada saya pada hari ini. Boleh klik kepada tempat yang saya pernah duduk sini. Duduk sini tu lebih kurang masa telah lalu 20 tahun dah. Wasa tak silap ingat 2545. Lebih kurang kita sekali dengan Ustaz Ria, kita sekali dengan Ustaz Li, Ustaz Ria, Ustaz Mansur, Ustaz Sulai. Dan masa tu tu lebih kurang 20 tahun. Lepas pada tu kita pun dah duduk sini lebih kurang masanya dah pergi kat setahun. Dan Bapak Fikri biasa duduk sini, biasa duduk khidmat sini. Apa tu biasa lah duduk mengajar muzakar atas sejid ni, mengajar Quran, mengajar kitab malam, pukul 10 malam. Kita pernah mengajar atas sejid ni. Masa 20 tahun dulu belum pergi kepada Syam ataupun pergi kepada Damaskus. Ini kita tak lupa ialah budi nah mama dan bapa sebagai pok kita dan ayah kita, dan pula Ustaz dia lagi pok Ustaz ini sebagai lapisan apa-apa kita. Ini kita tak lupa budi beliau dan budi mereka semua. Jadi alhamdulillah adik-adik semua pelajar-pelajar lah. Jadi kita nak boleh mari ke sini bapa sendiri pun dan mungkin dia masa start-start dengan pelajar-pelajar semua learning dan ada sebenarnya Bapak Fikri kalau dari YouTube, kalau ke kawasan jalan dia panggil Bapak Yi, kawasan Melayu Bakor, jalan semua ni dia panggil Bapak Yi. Dan alhamdulillah lah dengan sebab kita mujahadah, kita kerja masa dia panggil ngaji lebih kurangnya nah 20 tahun lebih kurang adik-adik semua ni pelajar-pelajar semua. Kalau nak duduk macam nak jadi penceramah ke ataupun nak jadi pensyarah yang terbesar satu hari, nak jadi alim ulama, dia kena ngaji lama. Jadi tajuk dari buku ini rusia hidup barakah. Jadi al-barakah ni apa ulama mentarifkan, kita nak miskin barakah-barakah ulama sudah tanya hiya ziyadatul khairi lil ghair. Jadi makna kata Allah Subhanahu Wa Taala ziyadatul khair, menambah kebaikan dan kebaikan bagi orang lain. Apa maksudnya? Supaya kita kata menghormati bapa diri kita ataupun saya kita ni yang ada keberkatan dengan sebab ilmu dia ni yang belajar ni. Patu apa lapis saya sakli dengan sakliah ni dia mengajar apa lapis saya sejak daripada berpuluh-puluh tahun. Anak murid lihat dia mengajar dah pada, anak murid lihat jadi terimin dah pada, anak murid dia jadi besar-besar pada. Ni mana kata ziyadatul khairi lil ghair, tambah kebajikan bagi orang lain. Bukan sekadar dia dah tahu makna dengan ilmu dia tu, dia boleh faham, dia boleh sebab, boleh banyak orang orang yang saat itu boleh ambil nafkah dengan ilmu dia. Semua apa kita tak bukan sekadar apa orang boleh nafkah dengan apa, dan orang boleh nafkah dengan ilmu apa. Lepas tu pondok ni boleh nafkah apa pun kita boleh ngaji pelajar-pelajar. Ini makna kata hidup keberkatan, hidup ada barokah. Kemudian barokah ni Allah panggil bukan semata-mata orang kita dunia nak timbul berkat, bukan. Ia kena ada jalan dia, ia kena ada cara dia, adik-adik pelajar semua. Kemudian kalau kita nak hidup kita barokah, mula-mula sekali pelajar-pelajar lelaki dan perempuan ataupun daripada ayah dan ibu semua ni, kalau kita nak hidup kita barokah, pelajar pertama sekali hak kita dengar daripada guru-gurunya, yang pertama sekali kena taat kepada guru. Nak hidup kita barakah, yakni kita kena taat kepada guru yang pernah beri ilmu kepada kita. Cuba adik-adik tengok kan, tok guru-tok guru kita ada berkat-berkat semua ni, semua tak lakuh kata itu guru. Pas pun adik-adik duduk ngaji sini, duduk ngaji bangul gai ni dah. Lepas tu adik duduk sikit lagi pun nah, adik kena ingat sini, kena ingat sini tempat kita beri ilmu sepatah selidah. Dulu kita mari di bangul gai di pondok Al-Mu'uf nah Al-Islamiyah ni, kita mari tak pandang nulis, kita mari tak pandang baca, buta tulis, buta huruf, Quran tak pandang baca, jawi tak pandang baca, jawi tak pandang nulis.
Tapi apabila kita mengaji sini, guru yang ajar kita, guru yang tadarus kita, tadris kita, mengajar kita, siapa kita boleh pandai menulis, siapa kita boleh pandai baca, lepas nanti kita boleh ajar dia pula. Ha, budi ni yang kita lupa. Kalau kita lupa budi ni, ilmu kita ditarikkan berkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia nak berkat? Makna kata kena taat kepada guru. Lepas tu dalam ngaji kita tu, adat-adat ngaji tu kita kena jaga. Dengan guru kita, cara kek-kek dengan guru, cara tutur dengan guru, cara kita bersalih dengan guru. Jumpa guru jauh lagi, kita hormati, kita bersalih, kita jabat tangan, pujuk tangan. Ini orang panggil cara nak dapat keberkatan di dalam hidup kita. Semua dan adik-adik semua. Bahawa nak rakyatnya, nah, bahawa sendiri, nak boleh hidup sampai setahun ni, nak boleh orang kenal dia lagi. Kita tak pernah, nah, tak pernah lupa apa kita mengaji. Setamu kita mengaji dalam, kita tak pernah lupa itu pun dalam kita. Pas ini nak kali bahawa lalu, ini bahawa sejarah apa? Nak kali kita ke ceramah, balik ceramah di Pak Bungo, kita balik sejarah bahawa dengan mama. Kita lalu pergi akhir, kita mari ziarah apa, kita nak pergi mana, kita masuk, kita ingat. Kerana kita pernah terima ilmu di bawah sepatas lidah. Pernah terima dah ilmu-ilmu di sini. Gawah, setengah daripada apa terima pemulati ke bawah diri kita ni, Radibul Haddad. Radibul Haddad kita terima daripada bawah diri kita. Kemudian kita nak besar secara mana adik-adik pelajar semua. Jangan lupa budi bahasa hotuk guru duk asuh kita. Kemudian kalau kita banding dua ini antara guru dengan orang tua kita, hak mana lebih kuat? Semua-semua ni orang panggil lebih laku. Ayah dan ibu kita ini orang yang budi bahasa kepada jasad dan jismani kita. Dan guru ni orang yang duk bela, orang yang duk melahera, mempelahera kita di segi rohani. Rohani ni makin ni siapa dia dewi ialah kena kepada guru-guru kita. Pelajar-pelajar semua, kalau nak jadi orang berkat lah, jangan lupa kepada tu guru kita. Kalau satu hadis daripada hadis Nabi kata, man istakhaffa ustazahu ibtalahu Allahu bi thalasin, dhaqa ar-rizqu wa nasiya 'ilmuhu wa kharaja min ad-dunya bi ghairi iman aw kama. Adik-adik hati-hati di mulai. Kalau nak menjadi berkat adik sikit lagi, orang mulia kita, orang jumpa orang jabat salih dengan kita, kita turun kampung mana orang hormat kita, kita di hari ini kena jaga dah adat-adat kita dengan guru, adat-adat kita dengan orang tua kita, adat-adat kita dengan ayah ibu kita. Baru kita satu hari, kalau di hari ini kita hormat kepada guru kita, kita hormat kepada ayah kita, lagi akan datang anak-anak murid kita yang akan hormat kepada kita. Tapi di hari ini kalau kita pelecehkan untuk guru kita, kita perhina untuk guru kita, sikit lagi orang akan hina kita. Ini adik-adik dan pelajar-pelajar. Dan kemudian hak Nabi katanya, man istakhaffa ustazahu ibtalahu Allahu bi thalasin. Siapa-siapa yang buat lengoh-lengoh kepada guru dia, yang buat lengoh-lengoh, buat maya ngaji kepada Ustazliah, yang ngaji ke Ustazliah, jumpa tengah jalan, kot-kot tengah, kot bukit lo, jumpa kot-kot kanan, kot-kot-kot-kot-kot-kot-kot. Ha, dah. Ya tak ada tegur, tak ada wisalah, tak ada masuk jabat salah atau yusah, ada punah Ustazliah, dah. Jumpa kot jalan, tak ada wikul hormat teh. Tak ada uri salih. Jumpa dengan bapa sendiri pun tak ada uri salih. Tak ada sahabat salih. Tak ada uri kehormat teh. Bermakna kata siapa-siapa yang buat lengoh-lengoh dengan gurunya, dhaqar rizqu ibtalahu Allah fi salasin. Allah Ta'ala akan balanya tiga kali. Mana tiga kali? Yang pertama, dhaqar rizqu. Orang ni payah rezeki. Cari makan atas dunia tak berkat. Hidup dia tak ada berkat. Harusnya berkat dalam hidup. Ataupun harusnya hidup berkat ni, makna yang mengpunca mula-mula, kita patuh dan kita taat pada guru. Ada di pelajar semua. Kalau nak hidup berkat, kita nak taat. Kalau kita tak taat, patuh nak bersiasa lagi. Ni Allah buah dalam kita bersiasa sangat-sangat. Adik nak tubik pun nak.
Nah, adik nak tumpik puanak ni, kita masuk itu tak pek, kecek mudah-mudah. Ni banyak orang kita lah juga tuan tinggi pun tak henti lah ni. Sebab apa ada puanak juga, pasti ni pun puanak juga. Pasti kita bersecara pun nak rata-rata. Nah, pastu orang yang mula-mula menghantar ni ke Allah, berlaku habis, setiap kampung menghantar anak sore. Adik-beradik ke habis, berlaku menghantar. Mereka kata, apa-apa lah, ni nak tanuk gini-gini, nak tak ponok gini. Boh, dia nak tubik tu dah. Nak tubik ponok, nak pulang ponok. Tak duk mari goyak sepatah selidah kata guru. Tubik ke tubik? Orang ini tak duk berkat di dalam hidup. Kalau yang ngaji banyak pun, yang nak ngajar kok dia tak boleh. Kalau yang ngaji habis kita berpuluh-puluh buah pun, ilmu dia tak ada power, ilmu dia tak ada keberkatan, ilmu dia sehari nak hajar dia tak boleh. Kalau dia boleh ngajar pun, Allah tak huruf dia. Sebab? Sebab dia putus hubung dengan guru. Sebab tu ibu apa? Adik-adik semua. Sebab apa kalau kita mengajar dia? Kalau kita mengajar sebab apa mana hadis? Al-hadithus sahih. Hadis sahih. Dapa tarikh hadis sahih? Wahuwa matta salasanaduhu binaklil adli ba'bi. Sebab apa hadis tu panggil sahih? Hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lah kau. Hadis tu waris daripada Nabi lah kau. Tapi kan hadis tu ada martabat sahih, ada martabat sahih zati, ada martabat sahih li ghairi zati, ada martabat yang turun sikit hasan, ada hasan zati, hasan li ghairi, dan ada hadis tu mu'bah, mudallah. Sebab apa? Sebab dia cerita hadis ni. Kadang-kadang sebab apa hadis ni panggil hadis sahih? Sebab orang cerita hadis ni, dia tak kecek faham. Sebab orang kecek hadis wayah hadis Nabi ni, dia orang molek, dia orang adik, orang jaga amanah, orang hafal hadis, tak jatuh walaupun selidah daripada Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Sebab tu hadis yang naik pada martabat darjah al-hadisus sahih. Sebab kita tak ni. Kalau kita nak wujud kita saat itu barakah, rusia hidup kita barakah, kita kena wujud sambung molek dengan guru kita adik-adik semua ni. Bagi kita nak pergi jauh lagi ni, bapa tak tahu, bapa sendiri tak tahu, siapa dia nak jadi alim, siapa dia nak jadi tok nebek, siapa dia nak jadi ustazah satu hari, siapa dia nak jadi tok menik, siapa dia nak jadi naib motor. Hak ni perlu keberkatan yang kita bersambung sini. Kita dengan bapa kita sini, kita dengan ustaz kita sini. Kalau kita hubungi molek dengan ustaz kita sini, insyaAllah hidup kita barokah. Kita klik kampung oleh wakil, kita klik kampung oleh sani akad kita kontini-kontini. Lepas tu yang pertama Nabi kata berapa risku orang panggil orang yang buat lengoh-lengoh dengan terburu ni, Allah subhanahu wa ta'ala dia tu lah payuh cari mati dah dunia. Payuh kerja lah, bapak rumah, bapak rumah, pagi petai, pagi petai, pagi petai. Tapi rezeki tak cukup. Kerja lah tak weti-weti. Kerja tu lagi, masa dah mengajar, klik mengajar, kerja jual lagi. Tapi rezeki tak ada. Kenapa? Karena ilmu dia tak ada berkat, sebab dia buat lengoh-lengoh dengan tubuh dia. Satu, nak kecil hari ni. Yang kedua, di dalam Al-Hijrah yang baru juga dah. Lepas dah kita tahu baru-baru dah. Nah, ni kita duduk satu hari bulan, dua hari bulan dah ni. Yang kedua, wanasiya ilmu. Orang ni Tuhan nak lupa ilmu dia. Kalau dia ada ilmu pun, pasang kau lupa. Sebab lupa tak boleh mengajar. Kalau dia nak mengajar pun, dia tak mengaji ke dia. Lama-lama Tuhan kau buat ilmu dia. Kau tak henti, kau lupa, kau lupa. Dua. Yang ketiga, orang yang lengah-lengah dengan tubuh juga, wa kharaja minad dunya bi ghairil iman. Orang ni dia akan keluar daripada dunia ketika nyawa dia nak habis tu, orang ni nak mengucap tak boleh. Adik-adik, tadi dah. Orang yang derakah untuk guru, semua juga orang derakah kepada ibu bapa, orang ni golek-golek ketika nyawa duduk di batas halqum, dia nak kata nak la ilaha illallah, tak boleh. Tak boleh nak kata. Ni maksud dia kata wa kharaja minad dunya bi ghairi iman. Keluar dia pada dunia saat itu dengan ketiadaan hidup. Adik-adik semua, di hari ini kita nak kepada berkatlah hidup kita.
Rusia nak mari keberkatan ni, kita menata'at kepada guru dan kita menata'at kepada ayah kita dan ibu kita. Kita tengok dah, sebab apa nak boleh berkat sehari, dia kena usaha juga. Dia kena usaha. Di hari ni adik-adik kena patahnya perkara. Dah, kita nak patah dengan tuk guru kita, cara duduk kita dengan tuk guru kita kena patah, kita kena jaga, jangan ambil tuk guru kita saat itu berasa hati. Kemudian mula tuk guru kita buat baliknya, tuk guru nak nak murid supaya wadiyah dan wadimu. Ya tak? Wadiyah, wadimu. Kalau wadimu kita pun wadiyah, wadimu luka. Sama telah wadiyah boleh jatuh dan wadimu, luka wadimu semata. Ini kena jaga ya. Kena jaga sebab tu nak wajak pada adik-adik. Kalau nak wih berkat, nak wih jaya di dalam hidup, di hari ini kita kena jaga dengan guru kita dulu. Kena jaga dengan guru kita umat dulu. Jangan hati tak beri kita pulang. Jangan hati tak beri kita berasa hati. Adat-adat yang mengaji dalam kelas yang pun kita nak jaga. Lepas tu, ngaji kena lama adik-adik. Ni ngaji 2-3 hari, 2-3 tahun, masa nak bining dah. Nah, umur 17 nak bining dah. Bahasa lain nama hidup orang gan 2-3 tahun. Hak tina mai 4-15 tu, 5 tengah nama hidup orang gan. Bila dah laku. Mai celup sini bila dah laku. Ha. Nah, bahawa kita ngaji 4-15 nak lain dah. Nah, kita tengok, nah, siapa dia Syekh Daud kita. Syekh Daud yang ditua kitab mulia tu, Musa di ngaji lama nak dia. Ngaji lama mana? 40 ni tahan. Ngaji sejak di tanding ni tahan, nak ngaji Mekah, ngaji Madinah, capu masa ngaji saja Syekh Daud kita. Hodok Maruf kata telaga tu Syekh Daud. Telaga tu Syekh Daud, bisa kira? Bisa kira, dia lama-lama tak bisa kira. Dia bisa kira lama-lama ni. Tak ada siapa bisa kira di sini ni. Siapa dia bisa kira kita kira ni? Telaga tu Syekh Daud ada di parit sana. Ha, siapa dia besok pergi mandi, siapa dia besok pergi minum air telaga tu Syekh Daud nanti orang pergi tempat jamiah ulama Fathani Darussalam. Tak ada siapa bisa kira. Dia kira kok mana yang boleh ni? Kalau patah kira kok patah selalu pasal ni. Ha, ni telaga tu Syekh Daud ni, adik-adik lalu kita tanding deh, noyak pada adik-adik. Kalau lalu ikut tanding belum pada krisik tu, kalau kita mari ke belah ni jamu ni, dia duduk belah kiri. Tempat jamiah ulama Fathani Darussalam. Siapa dia nak berkat? Nah ni nak hidup berkat je kena sakut ni. Sakut dengan tubuh kita. Pada sakut ziarah-ziarah kubur ulama. Sakut tafa'ul kita kubur dengan tubuh tu, tubuh ni. Ziarah situ, ziarah sini. Nah, baru kita nak timbul hidup kita berkat. Kamu lain dah kata Tok Syekh Daud ni, Tok Syekh Daud ni duduk di mana? Pagi. Pada Tok Syekh Daud ni, kalian kita semua sekali dengan tahkik semua, 100 buah lebih. Bapa kita kalian apa ni? Surat khobat. Ngaji 3 tahun masa lain dah. Tok Syekh Daud ngaji 40 ni tahun. Ngaji tanding saja kepada ayah dia, nah, kepada puak saudara dia, ni tahun. Lepas tu dia ngaji Mekah, capu ngaji Madinah, 40 netahan. 40 netahan tak ada bining je weh. Ha, wanita pun tak bining dia ni. Tak bining je. Lepas tu ngaji-ngaji mari tu, mula-mula orang jadi Tok Syekh Darat, jadi Tok Syekh Haji Mekah, orang petani, mula-mula sekali daripada para ulama, ialah Syekh Daud Al-Fatah. Syekh Daud Al-Fatah ini mula-mula orang jadi Tok Syekh Haji ataupun orang panggil Tok Syekh Darat. Dia duduk Mekah saat ini ngaji sampai 40 tahun. Dia mula-mula ketan yang kita nak dengan paraya. Dia lah nanti sambung orang tiga di Mekah sana untuk buaka wahji wa umrah 40 tahun. Karya kita 100 buah benda. Pada adik sila ni kena tahu tinggi lah. Sebab tu dalam mata syi'i lagi pula dalam ilmu Arab tak himmatur rijal tak ta'ul jibal. Himmatur rijal tak ta'ul jibal. Yang ni hemoh lelaki. Tak kira lah tina dan menjatai lagi-laki ataupun para puan. Yang dapat boleh gerak bukit. Yang boleh potong bukit. Yang boleh putar bukit. Kita ngaji lah ni kali kita ngaji sekodak-sekodak atau yang tak ada gig ngaji lama ni. Orang ngaji lama ni, dia lebih belakang.
Ya lebih lah ilmu yo lebih, warung yo lebih, ilmu yo masuk. Dia pun orang panggil dia kota kita banyak. Ya dek lah kau orang kaji lamu. Nah, patut maka saya dah 40 tahun dia kaji Mekah Madinah. Ya tak ada bini saya dah. Pasal dia tu kalau juga nasak dia apa-apa Espanyol susu nasak dia, ya lagi mana? Ialah tali dia nak berhubungi kepada arah sana. Sebab tu dia mati mana dia semua. Dia nak kerja hal ulama tani dulu. Ulama tani kita yang terkena syarat ni, dah apa-apa yang susungkan kita bagi dia nasab dia. Sebab tu nasab salah satu daripada perkara yang kita kena jaga. Kalau nasab ini pusing-pusing gi kepada tani, gi kepada campa, gi kepada pok dia ni, gi kepada negeri Arab, sebab tu syahadat kita mati mana dia? Mati mana? Mati di Taif. Mati di Taif. Pada tahun tu nah, apa-apa pergi di Taif. Di Taif ni ada orang lama duduk tu esan itu. Ya duduk khilaf kumpul tu syahadat ni dekat dengan masjid bagi Abdullah dan Abbas. Ha, masjid bagi Abbas dan Abdullah bin Abbas yang sepupu dengan Nabi. Maka di luar ni ada satu pokok kayu yang besar tak payah tu belum pada masjid Abdullah bin Abbas. Maka kata orang tu di Taif lama-lama yang kata di situlah kumpul bagi Tok Syekh Dao kita. Al-Fatah. Ha, sebab tu kalau adik-adik semua ni dah, kalau pergi ikut tanding mana tu dah, adik kena masuk ke lagu Tok Syekh Dao. Kena gitik tu, pergi minum air sana. Mek berkat Tok Syekh Dao kita, Syekh Dao kita duduk mekolamu, pasti berpenuh tunggu mari-mari ikut tanding. Nah, ha, belum pada nah, tanding kita tu jadi beragam, nah, Syekh Dao kita tunggu mari. Lepas tu, selagi lagu adik-adik kena gitik jalan. Ni hak bapa duk kita kalau kita pakai lah kan lagu Tok Syekh Dao kita pergi patu ustaz-ustaz kita duk pergi ate pelajar-pelajar kita kita tengok kesel-kesel dek ulama pasal laginya lagu tu benadaya lagu tu benadaya dekat dengan kampus no orang panggil lagu tu lagu Wan Mustafa tu guru dia ni Tok Syekh bagi Syekh Ahmad yakni tuan kita Faridatul Faraid yang tu situ tu Tok Syekh bagi Syekh Ahmad. Nah, orang panggil macam tu. Tu benda dayu. Tu benda dayu ni, air lagu dia tu, air lagu Lailatul Qadar. Gimik berkat ni, Lailatul Qadar. Air lagu tu, orang panggil masa tu, tu benda dayu. Dia ada amal ibadat dengan Allah Ta'ala bulan Ramadan. Bukan kat subuh, dia nak umumi asmaya subuh. Maka lagu dia tu, Arno. Lagu dia tu adno. Isyarat pada apa? Ini ilamat kata Allah Subhanahu wa taala berikan Lailatul Qadar kepada Wan Mustafa, yakni Syekh bagi Syekh Ahmad Tok Faridatul Faraid. Tok Faridatul Faraid dengan Syekh ni pada A. Tok Baquratul Amani kena ana. Ni kena tahu dia lah cara-cara ulama tani dek-dek. Oleh kita orang alim. Tok nenek kita, tok nenek orang alim. Orang alim ulama yang terbesar dikenalkan luar-luar negara. Arab-arab Mesir sendiri mengaku dengan Tok Syekh Ahmad. Lepas tu Syekh Ahmad ni ulama Turki dan pula masa Istanbul dulu. Kerajaan Utsmaniyah ni latihkan Syekh Ahmad Tok Faridatul Faraid Ahmad bin Wardah, Muhammad bin Wan Ahmad dan Syekh Ahmad ni nama dia Wan Ahmad bin Muhammad Zain bin Wan Mustafa. Kemudian ulama Turki dan pula Daulah Utsmani dulu. Dia latih Syekh Ahmad ini jadi Ra'isul Ulama, yakni ketua bagi ulama-ulama kawasan selatan. Tanding, Jala, lagi Malaysia, Indonesia, semua yang orang jadi tua ulama ialah kepada Syekh Ahmad Tok Faridatul Faraid. Kemudian Tok Faridatul Faraid dengan Pak Dekin ini kenapa? Hanya ini. Kena-kena kaji dik ni, kena-kena mengaji. Adik-adik kena mengaji kitab ni ni. Kitab ni berkat. Tengok kitab mulia tu musalli, orang tak tinggal ngajar sikit. Kitab pada A, Faridanat. Kitab pada A, Mekau. Tu Baquratul Amani. Orang tak tinggal ngaji. Lepas tu, kitab Faridatul Faraid, Khosyik Ahmad. Orang tak tinggal. Lepas tu, Syed Ahmad dengan pada A ni kena mana? Sepupu dua ni. Mari ikut belah balik benda daya. Lepas tu keluarga yang mana ada lagi, tak ada banyak guru lagi. Tak ada banyak kumpulan dah. Hak keluarga bagi Pak Dok MK, ataupun keluarga bagi Syekh Ahmad ni, ada di Saisa lagi.
Doktor D ada pemulang bagaimana saya ini anak sedara Pak Do Imko. Dia cari inilah kuat-kuat-kuat emon ini, kuat-kuat ulama saja ni. Bagi kita kalau nak berkat dedek, kita kena cari talian-talian ulama ni. Kalau dia tu pada A oleh Duk Jawi, lepas tu tu hutani dulu. Nah, daripada tu dala kita, daripada tu cuba, daripada tu mungu, daripada tu semela, daripada tu cuma, daripada tu jakau, daripada tu jaka, for ni semua ni dah ngaji pada A. Oleh dulu kalau tak nak ngaji Mekah, oleh ni tak masing. Perak ni. Supaya kita tadi kalau ngaji bangun gai, eh dia mahu terasa tak puas hati, nak kita ambil pondok lip tani sikit, weh. Lebih masing sikit. Supaya oleh Malaysia. Oleh Malaysia yang pergi tak mana? Kalau oleh Malaysia ngaji Al-Aidah, ngaji Panadah, tapi tak ada main celup tani, oleh Malaysia tu tak masing. Perak dia. Oleh Malaysia ngaji Al-Aidah, ngaji Panadah, tapi dia tak ada main celup tani ni, tak ada ngaji Spanye, tak ada ngaji dalam, oleh ni tak masing lagi. Seolah katanya, kalau gula tu tak masuk dalam lagi. Supaya juga oleh di zaman dulu, kalau ngaji di taning do, ngaji semela, ngaji dalo, ngaji mongo, ngaji di tuk cuma, ngaji di jaga, ngaji mana, tapi kalau tak naik terima ilmu kepada Pak Dr. Mekah daripada Tok Syekh Ahmad, ilmu ini tak asing lagi. Tak sudah lagi. Ha ni, ada di semua dah, patut kita jaga, patut dah, patut pada ini ngaji lama. Patut kita tengok dalam satu sejarah Syekh Ahmad, Syekh Ahmad ni bukan aling sekadar ilmu mantik, ilmu bahaya, ilmu balalah dah. Yang ngaji siapa yang aling siapa? Berpuluh-puluh. Kata dalam kitab tu, siapa 70 ilmu yang aling? Syekh Ahmad, 70 ilmu yang aling. Ilmu wakmat yang aling. Syekh Ahmad ni pernah wakmat sendiri. Boleh wakmah ilmu yang kaji, 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 kaji. Dia wakmah dia bolehnya setumpa ilmu dia. No, yang kata aling di segi akhirat dan dia aling di segi dunia, siapa ilmu dia saat itu dah, siapa kaji dia, siapa dia boleh wakmah, siapa boleh setumpa. Apabila ilmu yang sudah jaya kaji dia, dia kata kalau pun taruh kita ni anak tujuh sesak pun, ya maka kita tu, ya maka kita nak kita boleh wakmah tu, ya maka. Ya takut anak cucu yang dia ni takutnya silap, lagi pula takutnya jadi apa, jadi takabur dengan Allah, lagi pula jadi orang yang lupa pada Allah. Ya maka ilmu kita buat maksa ni. Pelajar-pelajar yang dirahmati dan dikasih istri dan ustaz-ustazan dan ustaz semua yang saya hormati, mari kita kena bawakan anak-anak kita pergi ke mana di hari ni. Yang ni kita kena pergi jumpa dengan ulama-ulama dah. Sebab tu kita mengaji dalam, bawa sini mengaji dalam. Tok dalam kita mengaji lama dah dek. Tok dalam kita mengaji 45 tahun. Ni tok dalam Haji Abdul Rahman bin Al-Arsyadi. Kalau mana kenali di dalam taning jalan naga, sapa ke bakar, sapa ke pangan terang kerabi. Tok dalam ni mengaji lama dah 45 tahun. Nama dia juga Abdul Rahman bin Al-Arsyadi. Asal nama Wan Abdul Rahman, tapi Yahzah lapan itu baik. Sebab dia malah bosan dengan pada anak yang baru tak asal terhadap nama Wan Abdul Rahman, tapi Yahzah lapan Wan itu baik. Jadi Abdul Rahman bin Al-Arsyadi ngaji Mekah. Lawana kepada Eduk Mekah ngaji Jawi, ngaji dengan orang tua yang sendiri. Sebab orang tua yang alik naik Mekah berapa itu ngaji kepada E Mekah 45 tahun baru yang klik nak tak tapak mana. 45 tidak ada bini lagi adik-adik. Ha, 45 tak bini lagi. Orang lain tak bini 45 teruk dah weh. Orang lain 45 tu goyah bini dah lutut-lutut. Haru baru ni kan dekat dia tak sampai 45 tu pagar utuh berah. Pera pagar utuh. Depan yang pentingnya. Orang dulu 45 tu ngaji kita. Orang lain 20 lebih-lebih 17 tu pagar utuh berah. Kadang-kadang nak pagar-pagar baru. Dan 45 tu dalam ngaji ni dan
Nak boleh kata dia tu ngaji mari tu 45 tahun tu klik nak buka pondok di Cengapul. Ha ni koyak kisah sikit. Asal dalo tu bukan dalo. Tapi makruh di dalam tani pondok dalo. Asal tempat tak dalo tak tapak wak pondok tu dia panggil pondok Cengapul. Pondok Cengapul. Dan yang ngaji 40 tahun makin letak pondok situ tu 45 tahun lah umur dia 45 tahun ya tak pondok Cengapul. Tapi di makruh di luar-luar tu dia panggil pondok dalo. Pondok dalo ni kapun luar tapi tempat mana mula bapa duduk tu dia panggil Cengapul situ. Jumpa dengan Fah. Fah dengar tu kali semeluk ni 37 semeluk. 7 semeluk lebih 36. Kata nak dah apabila 3 tu boleh Fah dengar bulu saat ni tu dah. Dah lepas tu boleh maki atas cipanan. Tak tahu orang panggil tak tunggu dengar tu 7 itu. Kamarnya nak wajahnya sebab dah potuk dalam kita dia berkat. Ha ni. Rusia hidup berkat. Sebab potuk dalam sampai lah ni orang sebut tak berhenti. Sebab apa kita kata Tok Berumin orang sebut tak berhenti? Sebab mereka berkat. Tok Dala kita dulu Tok berkat dari yang gapu amalan dia. Ada dia semua. Tok Dala yang kata aku duduk dengan Allah Ta'ala 4 jam sehari. Kemudian daripada pukul 3. Pukul 3 ni aku duduk dengan Allah. Semaya taubat, semaya hajat, semaya tahjud, semaya tasbih, nak-nak hari. Nak-nak hari yang semaya tasbih dengan Allah, tahjud yang tak tinggal. Lepas pada tu yang baca Quran sekejap sehari. Yang kata aku duduk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala 4 jam sehari aku berdoa dengan Allah, wirid dengan Allah mik daripada pukul 3 malam sampai mari ke subuh ni 4 jam. Hak ni aku duduk dengan Allah. Lepas tu aku duduk dengan manusia. Amalan yang kawal malam tahajud, malam taubat, semaya taubat, semaya hajat, lepas tu semaya qiyamul lail, lepas tu semaya tasbih, hari-hari siapa yang mati. Ha ni sebab tu Rusia hidup berkat. Bukan duduk-duk orang ni nak berkat dah. Kata orang ni duduk tak ada wa'amal, wirid pas maya pun tak ada, wirid pas maya pun tak ada, doa pas maya pun tak ada. Orang ni tak ada kena harap kata hidup yang nak berkat. Orang nak berkat dalam hidup pas maya yang kena wirid, pas maya yang kena beramal, pas maya yang kena berdoa, pas maya yang kena zikir. Bukan pas assalamualaikum, assalamualaikum, bangun selalu. Tak ada wirid, tak ada doa, tak berkat orang ni. Seolah kata kalau makan nasi orang panggil tak basuh tangan, tak sapu tangan, lagi pula tak ada tegaan. Orang nak berkat nak buat amal. Tengok pada MK buat amal, tu benda daya buat amal. Kita tengok tu mongu wama. Ni tengok sejarah-sejarah ulama tani kita tu berkat-berkat sampai puluhan ni. Orang tu sebut-sebut ni sebab mereka beramal. Patu beramal tu apa kita ada timur ni apa selalu. Timur amal yang wama hari-hari. Media muda wis apa tua. Dah bukan kata wama hari ni yang nak keramat selalu. Orang panggil sebab tu kan tuan kata keramat hidup. Paham tak keramat hidup? Jadi keramat hidup ni mana kata hidup payah tu dia mulia. Dia gimana orang terima, ya gimana orang hormat, ya duk mana rezeki yang mudah, duk mana orang sanjung dia, duk mana orang kenali dia, semua orang rasa kasih sayang dia sebab dia ada berkat dalam hidup. Tapi orang yang tak ada berkat dalam hidup, semua manusia rasa benci dia, semua manusia tak kenal sebab berkat dalam hidup yang tak ada. Nak beri berkat dalam hidup kena beramal. Ha, kita wayak tu dalo, wayak pada MK. Apa tu kita jumpa dengan satu syekh, ha, kita duduk di Suria. Syekh ni kita wayaknya kali dah. Syekh ni Syekh Abdul Razak Halabi. Pas kita tengok jumpa Syekh Wahbah Zuhairi, jumpa ke Syekh Muhammad Al-Qadatul Muhammad Said Ramadan Burdi. Puan ni buat berkat keramat hidup je ni. Hidup berkat. Rusia tu duduk mana? Rusia. Ha, kita tengok Syekh Razak. Syekh Razak sebab apa dia berkat hidup dia? Pagi ni, kali subuh ni, orang tabuh pukul 4 tu. Ia ada bilik yang kudur sejid amawi. Pukul 4 nak mana, ia siapa di bilik tu?
Nak malam ya sampai tu di bilik tu pukul 4 orang mai datang dengan kereta duduk dalam bilik. Baca Quran, mai sunat tahajud, mai qiyamul lail, mai hajjah, baca Quran. Mai baca Quran lama noh 10 juz hari. 10 juz hari, pelajar-pelajar, ibu-ibu yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 10 juz hari baca Quran. 3 hari yang khatam kali. Ni Rusia berkat di dalam hidup. Sebab apa? Hari-hari Quran 10 juz. Pagi-pagi tadi mantai-mantai yang napa dulu wali ya dok lo ya dok muzakara. Patut pas subuh yang ngajar kita masa tu tafsir Qurtubi dengan jalan Jami Amawi. Hari lagu ni mek yak muda sampai tua ngajar ibadat wa amal dengan Allah Subhanahu taala. Duit ada nak kecek apa? Pok kaki ni penuh. Duit. Kadang-kadang ni melai patung duit 1 juta. Dodoh ni melai patung duit 100 ribu. Duit ni orang panggil support dan kaya. Tak serah ya. Kenapa? Kerana berkat di dalam hidupnya. Dia sila sepatut Imam Ghazali katanya, man khabara bibalihi syaih hawal. Apabila seorang ini dengan Allah, hati yang dengan Allah, dia ingat ke Allah setiap masa. Man khatara bi balihi syai hadar. Siapa hati ia telitah gapo? Tuhan akan hantar benda tu. Oleh hati dia Allah, Allah, Allah. Sebab tu manusia ni terbagi kepada 3 adik-adik. Pelajar-pelajar, ibu-ibu dan ayah, 3 golongan manusia. Di atas muka bumi Allah, di bawah muka langit 3 golongan. Yang pertama manusia ni qurbatun ilallah. Orang yang dekat dengan Allah. Orang ni yang banyak ingat Tuhan lebih daripada ingat benda yang lain daripada Allah. Hari dia lepas maya dia zikir, lepas maya dia ambil kitab baca, lepas maya dia ambil Quran baca. Waktu dia dunia, waktu pagi dia pergi lapas pada diri dia, dia pergi motong, dia pergi buat kebun, buat juga. Tapi nak jatuh hidup pada hari ia tu, banyak mengingati Tuhan lebih daripada mengingati lain daripada Tuhan. Ini golongan ni nama qurbatun ilallah. Satu golongan manusia yang banyak ingat kepada Allah. Di mana? Satu golongan yang mendampingi pada Allah. Dan satu lagi dia panggil golongan lagi budun anillah. Golongan yang jauh daripada Allah. Semaya dah. Orang nak ingat Tuhan, orang semaya ya. Sebab belum nak semaya, yang ambil asmaya. Lepas tu belum ambil asmaya, Nabi ajar Allahumma gfirli zambi. Doa dah. Lepas tu belum ada bahasa tarik, Bismillahirrahmanirrahim. Ingat Tuhan dah. Lepas pada ambil asmaya, baca lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salih. Ingat Tuhan tak? Makna kata orang nak ingat Tuhan, makna orang ni kena semayat. Orang nak ingat Tuhan, orang ni kena baca Quran. Orang ni nak ingat Tuhan, orang ni kena duduk dalam agama macam buat kita lah ni. Ni ingat Tuhan. Ni satu golongan manusia yang mendamping diri pada Allah, dia ingat Tuhan sama. Ngajar, ingat Tuhan. Ngajar agama, ingat Tuhan. Ngajar fiqh, ingat Tuhan. Ngajar Quran, ingat Tuhan. Ngajar tasawuf, ingat Tuhan. Ngajar nahwu, semua ingat. Bersangkut paut benda ni dengan Allah. Orang panggil ni qurbatun ilallah. Satu golongan yang ingat pada Allah, yang nak mendekat diri dengan Allah. Salat tahajud duk jauh, dia nak dekat dengan Tuhan. Tapi satu golongan lagi budun anillah, jauh daripada Tuhan. Golongan yang jauh pada Tuhan ni ialah golong ini tak ada ingat Tuhan langsung. Sari-sari semaya pun kadang-kadang 2 waktu, 3 tiga. Kadang-kadang dok langsung. Pas semaya tak dok berdoa. Pas semaya tak dok wirid. Pas semaya tak dok zikir. Pas semaya tak dok izin. Orang ini tak dok berkat. Ya jangan pada Tuhan. Satu golongnya lagi, yang 3, al-wusulu ilallah. Orang yang sapa ke Tuhan. Hari hak ulama tasawuf, al-wusul ilallah, orang yang sampai kepada Allah. Orang sampai kepada Allah ni makna kata serupa dengan arifun billah, orang yang kenalkan Allah. Hati dia dah nak dia tengok pakaian Allah, Allah.
Tengok kereta tak batas, Allah, Allah. Tengok popok kita, ingat ke Allah. Tengok kereta jalan tak tembok, ingat ke Allah. Tengok matahari, ingat ke Allah. Tengok air sungai, ingat ke Allah. Tengok air gawat, laduk belambat, ingat ke Allah. Ini orang panggil al-wusulu ilallah, orang yang sabar Tuhan. Pajar-pajar. Lepas tu kita nak jadi orang yang jaya, pajar-pajar. Pajar di hari ini kena ajar dah, kena latih dah, kena ambil dah amal-amal sikit-sikit, selawat-selawat. Lepas tu amal ratibul haddad. Lepas tu banyaklah apa-apa kita nak buat tu. Nak syabandi, tak syabandi. Dan ha, kita ambil wa amal boleh-boleh, pajar-pajar. Lepas tu orang ngaji ni dia kena jaga apa perkara dia. Ha, ni bapa nak royak tu. Orang ngaji ni dia kena jaganya lima perkara. Ni ulama ori. Jadi hadis daripadanya waqala sallallahu alaihi wasallam, man arada an yahfazal ilma fa alaihi an yulazima khamsa qisal. Nabi katanya man arada, siapa-siapa an yahfaza, man arada an yahfaza, siapa-siapa kalau nak menjaga akan ilmu. Hal kita ngaji, kita duk ngaji kita nak jaga ilmu kita, tak sewi lupa deh, kita nak jaga kan ni. Patah dedik nak ngaji nak muda, tamu sekali nak duduk le asmaya sukmu. Asmaya nak ambil sukmu. Bapa ngaji dulu ambil asmaya sukmu. Ambil asmaya, jatuh ambil, jatuh ambil. Baru mudah ngaji. Ambil asmaya sukmu duduk le ngaji tu, baru buka kitab tu, kau tu baca Fatihah dulu. Patah dedik kita, hak besi benuk-benuk kita terbenuk sikit pada orang lah. Ngaji ngapa apa yang masuk. Kadang-kadang kalau malamnya mengapa, buih mulut. Pagi saya lupa. Nak kisah, biar nak kisah. Lepas tu adik-adik kita benuk-benuk sikit dah. Kita nak buat lagu mana eh? Kita nak berderah boleh muatik eh? Nak berderah boleh muatik, beri bijak boleh mempatuh ngapa. Nak beri mudah ingat. Kita buat amah ni adik, sikit-sikit. Nak buat mudah-mudah. Adik-adik nak ngaji beri bijak, ngaji nak beri mudah ke awak? Mudah ingat, payah lupa. Dah, yang pertamanya pagi pas subuh. Pagi pas subuh, dah kita buat amah ke awak? Yani wa amma ya mubaddilu ya khaliq ya mubaddilu ya khaliq ya mubaddilu ya khaliq. Macam ni nama Tuhan. Siapa dia hak kuasa benuk weh, ngaji payah masuk weh, ngapa payah ingat weh, ngaji dia payah makan hak ustaz dok suruh lelah-lelah weh, atau guru dok ngajar lelah payah makan tak makan. Kalau biar masalah kuasa pun payah ingat. Gewa aman ni. Ya mubdi'u ya khaliq ya mubdi'u ya khaliq. Ada pun satu ayat lagi hadis sebut dalam Al-Quran, wa iza nataqnal jabala fawqahu kahannahu dhullatun waqi'un bihi khudhu ma atainahum biquwwatin wasqulu ma fi hilallakum tatakum. Baca ayat ni. Dah? Fuh-fuh nak ngaji mudah sikit tah. Kalau bahasa payah ni gano pun di benok kesan-kesan tu gano tak sebab pun gaji kawai gunya kata wadah, kawai ngaji benok kata wadah gano tak sebab pun gaji apa-apa tak ingat eh. Nah, dia ada hak payah, ada hak mudah ngaji. Hak hak mudah ni dah dia sebabkan taik kesan dah tengok cam-cam, tengok cam-cam, tengok cam-cam. Supaya Imam Syafi'i kita, Imam Syafi'i ni dia baca lekning ni, lekning tu katuk boleh masuk, suruh, suruh, suruh. Supaya kena tarik kasar tu, kena katuk sebelah, buka sebelah. Kalau dia baca takut tukar, dia kena ada ohan. Bapa kita ni baca ni, lek depan, lupa lek belakang. Baca lek belakang, lupa lek depan, buat kita tak? Baca lek depan, ngapa lek belakang, hang lupa lek depan dah. Mata je minyak tu, oh, tak tahu minyak tu apa ni lah ni. Adik-adik, kalau nak erti nahu nah, kalau nak erti nahu, siapa dia nak baca kitab nak bunyi masing. Ya orang kata kitab ni ada bunyi masing, bunyi tak masing. Kalau orang ni tak ada ilmu Allah, ya baca kitab tak bunyi masing. Kalau kakak-kakak di dalam ilmu ni nak baca kitab Allah, ya kena ada ilmu nahu, kena ada ilmu saraf, kena ada ilmu balaghah, kena ada ilmu mantik, kena ada ilmu bayan, kena ada ilmu balik, baru ia baca kitab tu ia bunyi masing. Salah kata, kalau gula tu ia masuk gali. Kalau orang tak henti nahum, tak henti sarah baca kitab, ia bunyi tamadat. Bunyilah, cuy,
bunyi biasa. Tak nak baca dalam muktadanya boleh bawa Zaidun, dia pergi baca Zaidan. Muktada baca Zaidan, dia Zaidan, dia baca Zaidan. Harajah pergi baca Madmarab tu pergi Zaidan. Aku mana mu ni? Nah, hal ini. Adik-adik semua. Dan, patut baca ya, mubdi'u ya khalik, 100 kali pas subuh. Siapa ya nak beri mudah ingat? 100 kali pas subuh. Ya mubdi'u ya khalik. Patut belum nak masuk baca tu, dah kita nak baca kita tetap kita ambil asmaya molek, nak kali nak baca, kali nak beri alik lah. Lepas tu nak beri alik, adik-adik semua. Kita kena ada satu masa kita royak tu eh. Kalau bapak-bapak tu duduk ponok deh, pukul 3 tak tidur, okey? Pukul 3 kita tak tidur, okey? 2:30 tak tidur, okey, adik-adik, oh. Nah, 2:30 pun kita tak tidur, kita tengok pucuk tu, buat duduk kanan. Qala Muhammadun huwa maliki ahmadu rabbi khairah ahmadu rabbilaha khairah maliki. Tengok sang kita pucuk tu tak tidur lagi. Ah, tak tidur kita. 2:30 pun tak tidur lagi. Ni cara ngaji, orang nak alim, orang nak pandai, orang nak boleh. Lik malam dia kena ada satu masa yang dia munajat dengan Allah, yang dia kekek dengan Allah, yang dia bisik dengan Allah Ta'ala. Satu masa patut dia baca, kalau nak baca saat ni, baca Fatihah sekali, minta Tuhan buka hati kita. Patut baca saat ni, apa yang ni? Ya mubdi'u, ya khalik 100 kali. Patut belum nak masuk baca tu, baca Fatihah, ayat bersih, baca ayat saat ni. Wa iza nataqna al-jabala fawqahum ka'annahu zullatun waqi'un bihim khuzuma atainahu khuzuma atainahu bi'uratin waskuru ma fihi la'allakum tattaqun. Pada tu sudah baca siap dah. Sudah baca siap dah. Kita pun kata kitab dia mengapa dia berasa. Kita kata kita baca doa orang Nabi saja. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtani hifadun hu ilayya inda hajati ilayhi. Ni pokok ngaji ni. Kalau tak siri lupa benar kita mengapa ada, kita baca doa mana? Allahumma inni, hey Allah, bahasa aku ni astaudi'uka, aku sipan taruh akan dikau ya Allah, ma'allamtani, bagai haka hajar akan daku ya Allah akan dia, ma'allamtani fardudhu ilayya, minta muak pelik wa kembali ya Allah akan dia akan bali yang akan hajar, ma'allamtani indaha jati ilaihi, di sisi aku perlu berajak pada melakukan apa, minta mata mari ya Allah wa amadik. Pelajar-pelajar semua. Nah, apa tu buat amal? Nah, apa tu kena jadi juru, jadi molek, buat amal molek. Nah, insyaAllah kita kena bersungguh. Lepas tu Nabi katanya, man arada an yahfazal ilma fa'alaihi an yulazima khamsa khisalin. Orang mana kalau nak jaga ilmu, dia kena jaga lima perkara. Mana lima perkara? Al-ula. Ni orang nak jaga ilmu. Kau nak jaga ilmu ngaji, aku nak jaga, aku nak jadi orang alim satu hari. Kau ni tak pun nak jadi profesor, kau ni tak pun nak jadi doktor, kau ni tak pun nak jadi wiswa, kau ni tak pun nak jadi nak, anak jadi apa, orang besar satu hari. Lepas tu, Nabi kata orang nak jaga ilmu saat itu, apakah lima kali yang nak jaga? Yang pertama, solatul lail. Yang nak semaya malam. Mula-mula sekali. Semaya malam nak hidup. Walau rak'ataini, walaupun dua rak'at sekalipun, dia kena jaga. Semayang malam, bang semayang dua rak'at apa dah? Semayang hajar, lepas tu semayang tahajud, dua rak'at. Dua rak'at apa dah? Orang panggil salatul lail, walau rak'ataini, nah, walau rak'atani. Dan jikalau dua rak'at sekalipun, dia jaga. Walau rak'ataini. Yang kedua, wasaniyatu dawamul wudu. Kena jaga asmaya. Buat ngaji kena jaga asmaya. Yang ketiga, berarti tadi ustaz yang tanya masa budak-budak ni kalau nak negara tu ustaz yang tanya tadi gapo apa royak tadi. Ah pian royak nak wis 10 kok tadi. Ah berarti deh. Ah berarti gapo yang dua al-wudu. Tadi soalan tu betul. Wasani satu at-taqwa bis sirri wal alaniyati. Yang tiga, dia kena takut Tuhan. Pada waktu dia duduk senyap, soleh. Pada waktu dia duduk dengan orang ramai, dia kena takut Tuhan. Takwa
fisri wal alaniyati. Ia pernah takut Tuhan pada waktu yurusnya selai ia tak pono. Senyak ia duduk kelas selai dia. Waktu kawai kudu baik, ia duduk takut Tuhan. Waktu duduk ramah-ramah, ia takut Tuhan yang tiga. Yang keempat, warabi'atu ayyakulat taqwa ayyakulat lit taqwa la lishahawati. Ia makan gapo-gapo semua daripada minum dia, daripada makan dia, semua ini kerana takut kepada Allah. La lishahawati, bukan kerana keinginan nafsu. Ha, makan semua ni. Bapak kita ni makan kerana apa? Kerana ingin ke? Kerana apa ni? Kadang-kadang makan tu tak ada banyak dah. Ha, pagi tu serik tu 3-4 pinggir dah. Dan alpah tu makan pula, makan tu kerana takwa kau, makan kerana apa? Dan yang keempat, patu yang kelima, dan asiwaku yang kena sugi gigi. Kena sugi gigi dah. Sugi hak lari berugi, sugi hak Nabi yang dulu kayu. Lima kayu ni, kalau orang ni yang nak jaga ilmu hak Tuhan bagi ke dia, dan yang kena jaga lima kayu ni. Matamu kali yang kena jaga kau, yang ni kena jaga semaya malam dua rakaat. Yang kedua yang jaga kau berkekalan mi asmaya. Yang tiga dia takwa pada tiga dia sunyi ataupun tiga dia saat itu derama. Yang keempatnya dia saat itu dah kena takwa, maka kena takwa bukan kena angka ingin ni. Yang kelimanya dia saat itu dah dia kena bersugi. Adik-adik semua dah, semua pokok kita semua ni dah pelajar-pelajar semua. Ha, kita ngaji maridah, kita belajar maridah, ha, maka kita kena jaga. Lepas tu, amalan saat ni lah, kita baca, ya mubdi'u, ya khali. Kali kita nak ngaji, wimanan. Dan, ngaji nak wibulih, ngaji nak wiyah disungguh, maka kita kena jaga benar-benar ni semua. Dan, ha, kita tengok orang-orang dulu, yang ngaji tak main-main-main dia. Kita ingat daripada mula, Datuk Uru jenuh dua orang. Mula bapa yang jenuh dengan bapa, nah, bapa pun sangat jauh Allah. Dua orang ni pok ngaji aja ni. Yang ngaji ngapa sampai tubik darah kok mata. Nih, ngaji tubik darah kok mata ni. Dek-dek semua, bapa kita sampai nak tahu tu. Lepas tu bapa dulu ngaji ni dah, yang ngapa duduk di wajib orang. Yang tak duduk dah mana, yang takut nera. Bapa lah jenuh, yang dua beradik. Bapa A jenuh, bapa lah jenuh. Dua orang ni, bapa A ni kakak. Patut bapa Allah ni adik, tapi aling adik dulu pada kakak. Ngaji masa tu di dalam tu, ya ngapa orang boleh? Ya tak ngapa nama nak takut jenis. Patut dia cedek, nyok khotong setiap. Saya tak nyok khotong ni. Yang ambil nyok khotong tu, yang kubah-kubah, yang awak tak tidur dia. Patut yang ngapa, ngapa orang boleh apa? Kain jenis, kain apa, kain pah ni apa? Patut yang ngapa-ngapa yang ngatuk, yang tak palestan, jatuh nama nyok khotong, tak? Nyok khotong, maka yang apa? Apa ngapa nak? Yang apa Al-Kawakibud Duriyah tu? Kita Al-Kawakibud Duriyah atau pematai limau tu masanya tak sampai 10 seminggu yang nampak. Dah seminggu yang nampak pematai limau dua juzuk tu. Dia panggil yang nampak masanya seminggu yang nampak tu beda lah pematai dek-dek. Kesuruhaya ni dah Bapullah ni dia tu tu dah ngaji tu sampai setara tu. Aling mana adik dengan kakak? Aling adik dulu. Lepas tu nak wali asal lagi nyo. Dah kita duduk mengaji adik-adik ni dah. Kita saat itu kena jaga apa-apa wali asal ni adat-adat dengan guru. Nak wali asal kata keberkatan guru dengan kita ni pasti kena bersambung. Nak wali asal kita so. Dah kita so. Nak wali kita wisuka-suka speak so. Nampak mengatuk lah tu. Dah. Dah kita nak wali asal ni. Tak payah diske. Tak payah diske yang ngaji baik nadik. Tak payah diskir masa duk ngaji pada A. Ha, kita kata tu dalam pun duk ngaji pada A. Dah. Tak payah diskir ni yang ngaji yang cidik tak cidik orang panggil purung tak. Tak payah diskir tu berpura kita takribul ikhwan. Hak orang kapdukan pun duk baca tu dulu baca takribul ikhwan kita usul. Hak Abdul Qadir bin Wangu. Jadi tak payah diskir. Lepas tu dia menggelar tak payah dinding tu. Purung tak. Itu kepada ego yang lekat lah itu. Yang boleh boyak setiap-setiap. Lepas ada yang ngajar tu, yang boleh suruh setiap-setiap. Tapi yang ngaji pelik je dia. Dia tak berlari lepas. Pelajar-pelajar. Dia tak berlari lepas. Yang ngaji situ, dia di situ. Sapa licin latar Pak Yodong. Tapi yang ngaji pelik je lah. Dia yang ngaji, dia buka kaya, nampak putih.
Ha, ni nak yang suka ke ni? Ha, ni. Yang gaji belai kita. Politik pun buat boleh ke? Nak buat sungguh apa dia orang. Yang gaji belai, yang cara teknik dia tu jadi bijak sikit. Dia yang ngaji, dia tak tengok pada hidup ngajar dah. Tapi dia buka oleh belakang, dia nampak kelik oleh belakang. So, lelaki tak tengok kondi wakpo dah. Tengok kondi wakpo. Hei, oh, sinar boleh yang tadi. Fok oleh lelaki tu, sinar boleh yang kondi. Ya, pada hidup semua kita tu mengajar tu berurai gitu. Dia berarti sutih pada yang royak. Fahamu hidup gaduh tu tengok bagai oleh lelaki tu. Oh, kalau nunjuk kelik tu lalu pun dikata oleh lelaki. Bawa tunggu tawala pada itu lah. Pun dia kata, kondi. Pada suruh lah anak ni. Haa, ni dah pusuh ngaji berhati. Pemuda berhati pun tak ada pedah itu. Ya, sekalian buka bunyi. Kita tengok dari belakang. Haa, ni orang panggil tak payah dia sekian ni. Ngaji ya, dia ada politik dah. Ngaji ya, tu orang panggil cara dia mengaji ya. Dia tak nak tunggu, ya tak ada. Tika yang ngaji molek dengan molek, dia mahu berhati bagi yang di belakang ni. Dia mahu tak dengar. Pada dia suruh gapo, dia royak gapo, dia tarki ibarat. Tak ada dengar. Ya, seorang yang dengar. Dengar juga, soalan tu eh suruh gini-gini. Bawa tu kepala pada eh. Dia mahu tak pehek. Dia mahu tak reti. Bawa bila tak reti saat ni tu. Tanya ya. Ha? Hei, kau dek gua tu pada suruh saat ni. Masa Allah situ. Tarki situ. Ibarat situ huraya. Amai pun aku main lepak ku ya tak. Ku ya. Ha, ni cara teknik yang ngaji. Papa kita teknik masing-masing, lain ngaji. Nak buat kau, kalau kita mau berhati, kau lain kita berhati sore. Haa, dah. Ni pun kata berhati lah kau, bapa ngajar, guru ngajar, pun itu akan aduh, dah. Nak boleh lah kau. Nak boleh lah kau. Kadang-kadang tu pergi tuang belah-belah. Haa. Haa, tu pergi tuang belah-belah. Lepas tu pergi tuang, buah tu pergi sekolah lagi, cuma tuang luar. Nah, ni buat ngaji ya kena ada teknik juga. Nah, apa tu sore lagi ngaji dah. Kita nak ayak ambil guru kita dalam dulu ada sore. Ya mesti teluk ke ya. Ana ayak buat ngaji, buat ngaji boleh-boleh aja ni. Satu malam tu buat kita nak pergi ngaji. Nak pergi ngaji lah, nak pergi ngaji nak ataupun nakal-nakal pun nak dulu ya ataupun nak ngaji boleh pun ya ada lah cara taluk-taluk dia. Ya tai, malam ni boleh malam minggu ni kata. Kau mungkin ngaji aku tak apa aku ambil roti sore ya tak. Tak apa aku sore ambil roti 4-5 kilo biasa eh. Kau mungkin ngaji ya tak. Kau tak ingin ngaji nak klik makan roti tanggi ya kami sore. Bawa pun itu kau pondok siap ya kami roti 5 kilo tengah kaki ya. Juga. Tapi yang ngaji bijak lah. Yang ngaji bijak. Pasal tak ngaji betul-betul pun itu. Yang ngaji pun satu malah pun dua malah yang ngaji. Bawa biar kat kena bel sumpah tabur tu kan. Ularat dah ya. Nusul potiku dah. Mereka mungkin ngaji tu. Haa mungkin ngaji. Lepas tu yang buat bel nak buat ni pun nak kelih makan. Oh lemak lah lah timu ya teperi mengkami. Lemak lah ya tau timu. Wah kanu tak lemak kanu tengah kaki. Lepas tu ada isik lagi dalam loti tu apa? Ya cabut bulu punggung yang boleh tu. Hak wisik dedek. Belajar-belajar wanita. Dah belajar lelaki. Ya cabut bulu tiak je. Nggak bulu mengepuh dalam itu. Kami tu. Puan ni dah makan. Oh lemak molek. Lati beri kami. Puan tak apa ni. Kami lemak molek. Ah, puan makan. Puan apa? Saya mak bulu. Puan ni. Ah, wanita bulu. Lati tiak aku dah. Otak kata gitu ni. Ha ni nak ayat kata puan-puan ngaji bijak ni ada juga cara-cara dia. Pasti ada cara permainan dia. Saat ni tu tak sewi jadi puas tu masa duduk puan-puan. Lepas tu puan-puan kita ni pun dah, kita nak jaga apa ayat ni 4-5 kali dah. Lepas tu kita nak jaga masa kita duduk puan-puan ni widuk wilamu dah. Ngaji wilamu, ngaji wibanyu. Lepas tu nak kontak kita ratik dah. Apa adik ni ngaji semasa sampai habis kelas 10 habis monik. Anak pergi ke mana tu tak niat kita. Nga niat kita ke mana dah? Kita niat molek, maka dah Allah Subhanahu Taala akan beri penawat kepada kita. Pada akan terjampaikan cita-cita kita dah. Apa tu kita mengaji macam-macam ulama mengaji dah. Apa tu kali kita hubungi kita dengan guru molek, benda ni akan molek. Ada satu untuk guru. Cita untuk guru yang pun mengaji ni gini. Ada satu untuk guru. Nana yang terberkat yang untuk guru ya. Natu mulut untuk semelah.
Ha deh, ani adik kena berhati ni, patut adik kena buat molek dengan tu adik ni dengan nak tutupu dengan ustaz ustazah kita ni. Deh. Jadi nak tutup semelah ni siapa ya? Ialah kena kepada mulut bapa mereka. Ni si Faridah. Si Faridah kita lalu di Kota Baru tu orang panggil sekolah si Faridah. Bapa mi ni ia saat itu tu lulus duduk semelah. Tapi nak kira pergi kira mari tu nak duduk semelah tak boleh. Lepas tu ia mari beli tanah sini. Ambil tanah di kawasan Kota Baru ni. Nah, daripada mula bapa giyakku, mula bapa kita, lepas tu mula bapa mi, heret yang mari duduk sini. Beli tengok nah tanah di Kota Baru. Bawa tengok di mana tanah tak bau yang kena. Pak lekok tu lah. Lepas tu ia tu ngajar satu hari. Tak payah. Yang ngajar tenang, ngajar kita ya dia tak payah. Budak tak ada kecek ya dia tak payah. Ini nak kita sambungi guru dengan dia. Kalau kita lah ni, kalau ada hubungi kita dengan guru baik, insya Allah satu hari kita baik. Kalau dia satu hari dia baca tak payah. Yang dia pun tak payah. Satu tiga dia tidur malam. Dia tidur malam. Tidur malam kan? Dia tidur malam. Mimpi jumpa dengan Tok Sembilan. Tok Sembilan kata nak, hei dia ambil, cuba aku ambil kitab kulai mari tu buka tengok. Buka lemari aku tu ambil kitab tu buka tengok, ya tak? Kamu ya tak, ya pun sedar. Sedar mari saat itu, ya pun dah. Mimpi tu guru saat itu suruh dia buka kamari kitab, suruh buka kitab dia. Kamu dia pun bangun saat itu, buka mari tengok kitab tu guru. Jadi apabila buka kitab tu guru saat itu dah. Pah buka ni. Allah Subhanahu Wa Taala buka taufik, buka mata hati dia. Lepas ada tu masa juga di dalam masalah ibarat kita, dalam suruh kita, dalam ilmu-ilmu semua. Jadi salah tak ibu ia tu dah lekat tu jutuh. Terutalah lepas bila yang mimpi tu tak munggi buka kitabku hei ramai di dalam mari itu. Lepas pada dia buka kitab tu dia terus wasa gila, wasa nampak segala masalah-masalah hal yang dia terlengkap. Bantul pahala tu kau sedap. Ini orang panggil hubungi murid dengan guru. Apabila sambungi murid dengan guru, ya baik, keberkatan guru dia akan mari bersambung dengan murid itu. Itu nama yang pelajar-pelajar lelaki dan perempuan, ibu-ibu dan bapa yang dirahmati sekalian. Kita hidupnya ada usia nak berkat di dalam hidup, kita kena wakman, kita kena ada wirid. Tengok tu puasa, puasa senang komik, puasa senang komik, dari puasa selesai tu puasa kita di dalam. Sebab apa tu puasa yang berkat? Orang panggil tu puasa sebab dia puasa selesai puasa Nabi dah. Sebab tu dia panggil tu puasa orang tua puasa selesai. Sebab apa ia berkat? Sebab apa usia berkat dalam hidup dia? Sebab ia puasa selesai hari puasa Nabi dah. Sebab tu dikenali dengan kata tok puasa ni berkat keramat hidup. Sebab beramal. Sebab dia buat amal. Sebab itulah kalau kita beramal dengan tak ada ilmu, saja je mata sebab tanah wa kullu man ya'malu wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmihi a'maluhu maddudatun la tuqbal wa 'alimun bi ilmihi lam ya'mal mu'azzabun min qabli 'abadi watan. Maka sebab kenapa tiap-tiap mereka yang beramal bi ghairi ilmihi dengan tak ada ilmunya, wa amal dengan tak ilmu, wa amal dengan tak ngaji. Buat kita dah hari ini alhamdulillah, pelajar-pelajar semua kita dah lain ngaji. Maka dalam ngaji kita ni kita jaga wibah hati. Ngaji wisu. Ngaji wibah hati. Jangan nak kena masa kalau kita kena sini kita tak ada rapat dah. Patutnya orang kita nak jaya pun di antara 30 40. Lepas ngaji ni kalau dia turun molek dengan cara yang ngaji, maka ditelah-telah 30-40 hilang. Kalau nak jaya pun jaya, kalau nak alim pun alim, kalau nak kaya pun kaya, kalau nak berkat pun berkat, kalau nak jadi pangkat tinggi pun pangkat tinggi, kalau nak jadi orang kaya raya pun telah ni.
Sebab itulah dalam mata sebatan wa kullu man ya'malu bi wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmihi a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang mana wa amal dengan tanpa ilmu, wa amal dengan tak ada ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal dia tu ditolak oleh Allah, pasal amal yang tak diterima oleh Allah. Patu kalau orang alim tak wa amal, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan. Orang alim ada ilmu tapi tak wa amal, orang ni kena masuk neraka belum daripada kafir semua berhala 500 tahun. Dengar kan? Hari kita tahu lah kau. Adik-adik alhamdulillah boleh ngaji-ngaji bisu babar senyap tu ya. Masa duk ngaji ni ngaji bisu. Limpah hati. Orang tua kita tak jatuh sakit lagi, orang tua kita duk seni lagi, orang tua kita boleh bersara ngaji limpah hati. Kalau nak ana hadap, nak aling haling. Boleh jadi orang ni, ha jadi orang ni. Aku nak jadi profesor. Boleh jadi profesor limpah hati. Nah, apa ngaji dulu? Kita ngaji kita tak ada niat apa niat tau. Kulalah mano kuduk dalam ni ku tak aling ku tak klik. Ha kita niat lah tu. Aku tak aling ku tak klik rumah. Lagi mano ku tak leduk risi hok ke tua duk mengajar di Punjawi, aku tak seklik ngaji. Ku nak ngaji sini walaupun ku susah, walaupun payah ku nak ngaji. Siapa makan singa gagal dek-dek? Bapa sama kasi ngaran, buat mata belah-belah. Duit tak ada, duk pondok, orang tua susah. Makan nasi ngaran, duk dalam. Dalam masa puluh tahun tu setengah-setengah makan nasi ngaran. Ngaji belah-belah, ngapa belah-belah, nak makan nasi lah tak ada. Makan ngaran, nak berasa masing-masing nasi. Mek ngaran cicah, nasi cicah lah ngaran. Nak berasa masing-masing boleh makan. Lepas tu kita lah ni, Allah bukan nasi ngaran lah ni. Seni banyak mutu kereta apa seni duit pun lebih-lebih teh. Lepas tu kali kita tak sing ngaji kan kita tolak untung dia dia oh pelajar-pelajar oh. Kita dulu ni makan singa gare kicau gare makan singa sama duduk nak uwi boleh setara ni pahadik adik lah ni seni banyak duit pemuda orang tua apa seni situ sini apa seni. Lepas tu kalau tak si aling tak sing ngaji semua ni kita tolak untung kita sendiri dan kita tolak untung kita sendiri. Nah, ha, sebab itulah kita nak ingat ibu bapa kita, saudara kita, dek. Dek nak tengok malam-malam yang pergi motor dah. Pernah ada duk torek ketah dah. Kadang-kadang tua tangan tak ada hari mikir, anak sore ni tak ada tarwi lagi. Kalau sore duduk ni pun tak ada lagi. Motor ketah orang, ya. Boleh pelatuh kuk, nak bagi 50 kuk, nak tokek. Nah, lepas tu kita duk makan sedap, duk ponok. Masa nak makan pun makan, masa nak beli pun beli, ngaji tak lah anda ni. Kita mikir lah dek. Bapa tiak omong dah. Kita teriak dengan orang tua kita, sara kita ni ngaji orang tua susah. Orang tua jatuh mati, bapa kita ni mati dah. Kita ngaji tu, orang tua tina sore. Klik satu hari, dah. Klik satu hari, orang klik kawai gudi ponok, angkat nasi. Orang tua walak daging kapok kita sedap dia. Lepas tu kita masuk kita pun. Ni noyak orang tua yang saya kita. Orang tua yang nyam gerba, jiwa nyawa untuk kita ngaji yang nyam. Yang nyam. Ya tak makan tak apa. Ya lapar tak apa seanak kenyir. Ya lapar tak apa seanak sepenuh. Ya lapar tak apa seanak tu boleh makan sepenuh. Kita yakin daging, kek gula tu gula ni. Kita masa tengok dapur, nah masa tengok dapur, ya cicah dengan budu. Kita dah nyomak, kan nak makan gini. Tak apa, aku makan sedap sudah makan, tak apa, makan dengan budu, tak apa. Ni orang tua, ya saya kita, ya nak kita mengaji. Ya jangan gerbek, ya makan budu, kita makan sedap. Belajar-belajar, belajar nak ingat banyak lah budi orang tua ni duduk motor ni. Kau ada nego-nego lagi. Kau ada buat ni. Kau ada buat kebun-kebun lagi. Nak boleh duduk sekut dua ni. Nak wangi kita ni. Allah Akbar. Bunga yang senang. Merah mata-mata. Kadang setengah tu kalau pergi kau mula-mula ni tu. Susah. Duit tak ada. Anak nak ngaji. Hak bau ni ada ponok mu. Mari tak apa-apa. Tuyuk. Anak hidup ponok mu. Tuyuk. Bapak mau nak beli anak dah. Takkan nak beli apa. Tak ada apa. Lepas ni budak ni pun mak darah ia duduk sara. Amak tu boleh beli 100 minggu. 100 minggu. Bapak itu boleh duduk 1 minggu lah ni. 100 bukan 100 hari, 100 minggu. Ayah ia tu boleh beli duit dia tu 100 minggu. Bukan 100 hari. Bapak kita lah ni 500 hari kan. Ya 100 minggu. Patutkan ayah. Beh, nak beli budak ni yang tak nak tak ada. Motor orang ni. Tak gini baik.
Baik-baik lagi dulu, ya anak depan nak dulu. Ni nak ayat tak cerita orang tua ni Allah gerbai untuk anak nyawa jam mati. Nyawa jangan tahu jangan tukar oleh anak tu senin boleh duk anak kan. Yo jangan tukar dengan nyawa yo. Kita anak tak ada ingat kadang-kadang kau orang tua susah, orang tua panas pedih, orang tua hidup tak jenera nak mikir nak cari duit, we kita ngaji kita tak mikir. Pasal jangan apa? Nak boleh tak apa baik. Baik lagi dulu. Tak apa dengan budak ni yang nak kecek. Bebinya ada seminggu dia. Dia tahu seratus. Kita apa yang nak kecek dengan fotokel-tokel. Kalau mau nak kenal ni, kamu nak kecek dengan fotokel. Apa tu ni Simon? Eh, ni ada budak susah ke dia pondok ni. Ngaji tak ada modal ni. Pas dia nak pakai ni anak. Eh, orang tua yang nak beri ni seratus dia seminggu. Tak apa. Kita pun masuk 1,000-2,000 sebulan. Fotokel-tokel cu kita duduk kali dengan kita ni. Sanggup bela tak apa. Kawan hantar 2,000 sebulan ke budak ni. Adik-adik, kalau kita benar-benar nak ngaji adik-adik dah, tak ada penuh bimbang. Benar ni, ya ada orang nak bantu kita. Tapi kita boleh ngaji semua. Bapa nak sanggup atau pakir ni banyak orang nak ngaji dan pula, apa susah? Apa susah ni kita tulang ni 1,000. Tulang ni ni, hari-hari ni banyak ni. Dah, sebab tu kita boleh ngaji di hari ni, kita ni maksa hangat dah. Berapa banyak? Cuba kita tengok dalam kapur kita. Cuba berkira. Berapa orang yang boleh ngaji sini? Padu kita tak bukit tiga. Berapa orang yang boleh ngaji sini? Padu kita tak kata, nah, kapur lisik. Berapa orang yang boleh ngaji? Boleh ngaji agama apa? Ya? Yeah? Pak kita boleh ngaji di hari ini, kita kena terima syukur banyak-banyak. Kena terima kasih kepada Allah dan kena terima kasih ibu bapa kita banyak-banyak. Nuh, lepak punya anak kita keteng tu. Lepak punggahnya anak kita keteng tu. Di dalam lising tu, anak keteng tu. Kalau wasil kita tahu kira, banyak-banyak orang tak ngaji. Pak kita ni Allah Ta'ala tarik kita. Allah Ta'ala pilih kita. Boleh bagi ngaji di pondok bangunan ni. Kita kena bersyukur sangat-sangat. Terima kasih mula-mula Allah awalan wasaniyan. Kena bersyukur pada ibu bapa kita. Kena doa sama pasmaya. Doa ibu bapa kita untuk sara kita ibu bapa. Dan adik-adik semua doa ke ibu bapa kita. Minta ibu bapa kita selamat, sehat. InsyaAllah. Dan itu nak semangat sikit-sikit kepada adik-adik. Ngajilah wilamu. Ngajilah wi banyak. Ngajilah wi sungguh. Patuhlah kepada guru. Dan taatlah pada dua ibu bapa. InsyaAllah hidup kita maju jaya. Hidup kita selamat. Hidup kita saat itu lah. Orang panggil ada berkat ataupun ada keberkatan di dalam hidup kita. InsyaAllah kita ada berkat. Kita jaga wibat-wibat. Ni, masa kita keluar kita ni, kena jaga wibat semua adik. Dah, orang nak jadi berkat seorang yang hidup ni, ya bukan perkara mudah tapi ia kena usaha. Pasti ia kena jaga-jaga benda-benda hal tepi-tepi kita semua. Adik kena syukur banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kejayaan pada kita semua, boleh jadi pemimpin, boleh jadi terimi, boleh jadi ustaz, boleh jadi mudi, boleh jadi po'o, boleh jadi tudebek, boleh jadi pun macam-macam lah. Kalau kita ngaji ada ilmu. Dah, kalau tak ada ilmu kan tak ambil apa, susu ni, dah nyampu sapa lah. Kalau tak ada ilmu jadi farung ya. Tapi farung lari pun racun mohon lah. Ha, nak jadi farung racun mohon lah ni. Tak ada racun mohon. Tak boleh jadi farung. Lepas tu, nak ngaji tangkelai kau sana. Tak ngaji. Nak jadi farung pun ada kawak. Mohon. Nak jadi teimik. Kena ada mohon lah ni. Bukan teimik yang kau panggil. Kau orang panggil syadah. Sehingga apa? Cak redoh. Itu dah ni. Bukan orang panggil pesing apa, orang panggil pesing borah tak apa, pesing apa. Haa, tuan tu tak, lani nak buat apa, nak ada ilmu. Nak ada ilmu. Lepas tu orang ada ilmu ni lah seni. Orang ada ilmu ni lah orang yang tinggi di dalam masyarakat. Orang buat kira dah. Haa, sebab tu lah kita tuluh diri kita adik-adik semua. Belajar-belajar, we jadi orang lebih. Dah kodah ni, haa, mau kata sepanjang dah. Nah, oh banyak soalan. Oh, kodah ni dek. Alhamdulillah banyak pinodah sudah dah ni. Ya kata minta tolong babo royak cara apa beri mudah ingat dan tak lupa. Nak mudah ingat, mudah ingat buka tok ilmuah. Patut tak sibuk lupa, tak sibuk lupa ni dah. Cara apa nak mudah babo royak dah saat ni baca ya mubdimu ya Khalid. Patut mik asmaya semua, apa tu duduk di dalam cuci semua tu berbadan. Patut cara tak sibuk lupa. Jangan duk makan asam mik kuat. Jangan duk make asewi banyo. Siapa-siapa dia pun tino Allah ikali.
Asal kata ada kelipar apa lah, pecah-pecah titik dia, tak, tak, tak. Nampak asal pun rumah ke, asal pun apa, nampak titik dia, tak, tak, tak. Siapa dia kalau tak boleh patah asal pun rumah, hak kuat-kuat, tak siapa? Lupa. Lupa, ngapa pun lupa. Kalau nak ingat hal lama, lepas tu betul-betul jeruk tu kena purai sikit. Ni betul jeruk ikan ngasai kan, habis bok. Kurai sikit. Kurai ikan ngasai, kurai betul jeruk. Lepas tu nak makan benda-benda kacil di mana. Adik-adik semua. Sebab apa orang Arab ingat tu yang buat? Orang panggil Al-Quran yang buat. Ingat tu yang buat, idrak dia buat, sifat pendapat yang buat. Sebab apa orang Arab pagi hari makan kacil dah kita duduk dari luar. Dah apa? Hamus ma'al leban. Hamus makan kacil dah kicau roti tu kacil. Lepas tu botak kacil minyak zaitun. Lepas tu makan murabba bawang putih. Makan bawang putih. Lepas tu makan kacil dah. Kacil kuning masa lepas lah pagi hari. Mau kita pagi hari? Tak ada. Kek tambah. Kek ngasih. Fak taruh otak aja. Lepas tu benda patah, benda asal yang kuat anak. Sebab apa? Nak yang kita kalau makan asal kuat dah ingat-ingat tapi mudah lupa. Kalau si bawah ketika dia saat ni tu jadi alim, lepas pada tu uruji dia otak dia pijak dah. Si bawah anak murid Khalil ketika tu tu uruji tahir si bawah mudah ngajar katiku. Si bawah tu pun nak ngajar apa pun nak petik orang tu guru lah. Tuwe tak akan baju si bawah. Perut dah luar pusat. Jeling. Pok ngaji kau. Tengok si bawah. Eh, cikgu kat terik. Tapi tunggu nak uji. Si bawah, hari ni nak ngajar takrisi ku dah. Aku nak tumpik luar di sini. Aku nak tumpik naksa. Si bawah nak ngajar pun. Kawai dia macam orang tu guru. Lepas tu dah usah. Pok tem kalian dah. Si bawah pun nak sungguh. Nak kata apa, pok pun. Bawah. Dia mengajar dah. Kau pun duduk ngaji. Dia macam orang tu guru. Usah tu jelek. Dah. Terus tu buat. Tu nak uji lah. Bawah. Esok mungah ni nak duduk takisi pulak mengajar. Bawah ni orang tu. Terus. Terus. Terus sadat. Nak sungguh. Pok bawah nganyi lah. Bawah. Tak usah duduk naik. Kuat serabu mata. Bawah tiga hari tiga yang reka-reka naik pula untuk takrisi. Yang tiga buat orang nyanyi bila kawai gup otak buk ganjil ngajar orang. Dan hari tiga si bawah yang tak tu guru yang baca kita tak boleh. Yang tak ngajar pekin orang tu guru. Yang tak tu guru. Lepas dia duduk takrisi dia teriak. Teriak, teriak. Teriak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku tak pandai, ya Allah. Aku tak reti, aku tak ngaji, aku tak macam orang tu guru. Aku kita pun tak ada, ya Allah. Tapi aku tak ada guru, nak duduk atas meja ni, ya Allah, tak kisi. Lepas pada yang teriak, menangis, menangis, menangis dengan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala bukakan hati si bawah, boleh mengajar. Sebab apa? Sebab taat kepada guru. Eh, ngajar, ngajar. Dia mahu tahu, jelah kan si bawah ni, orang hari mari. Ngajar. Hari pertama, tak ada puasa melek ni. Tak ada mengaji pun, macam orang tahu. Hari dua, wah tu pun tak tahu waktu baik, ya waktu baik. Kau tu tak biasa ngajar, ya ngajar. Tak ada ni puasa melek ni. Lama-lama otak si bawah dengan sebab yang taat pada guru, Allah Ta'ala buka ilhai tu dia, bukakan dah pintu hidayat dia, ngajar sedap pada tu. Lama-lama nak murid sana, tak saya ngaji, tak guna ngaji kot si bawah. Tak murid tu, saya kiati lah. Pasal kiati. Ah, gano ni anak murid bakal ngaji si bawah. Kau tak ada pian itu mana ni. Tunggu saat itu dah. Ha ni. Si bawah tengok angin tu berilmu. Tengok pokok kayu tu berilmu. Tengok buah layar tu tumpah tu berilmu. Tengok dunia semua tu berilmu. Ni yata tu hewi bijak otak si bawah. Lepas tu tunggu sana. Si bawah mengkena makan cukup tan. Mengkena makan cukup tak. Cukup tamah ataupun cukup tan ni dan cukup tamah ni. Mengkena makan secukup sehari. Kerana apa? Kerana ni otak tumpu sikit. Ni otak tumpu sebab tajet dah. Lepas tu tunggu, pergi tepi patang jadi kecil hati. Si bawah jadi nampak nak aling ada dia orang. Si bawah kan, ngajar-ngajar sebab tempat tu, tunggu jalan tepi patang. Jalan tepi patang tengok airport dia. Ha, tengok.
Aimak duk jadi gelombang gitu tu orang. Situlah orang panggil tubik kan satu ilmu dikata ilmu arul. Mustafilun fa'ilun kan. Innal basita ladayum satul amalu. Mustafilun fa'ilun. Mustafilun fa'ilun. Tu pun ilmu arul. Apabila terhuruf jalan tepi patah, nampak aimak duk gelombang tu pun jawab. Orang panggil bahar basir. Tubik bahat mudari, tubik bahat mudari. Innal basita ladaihi yuksatul amalu. Mustafilun fa'ani. Orang panggil ilmu arul. Lepas tu terhubungi makin pada siapa? Cukota. Cukup tamat. Sebab tu lupa. Sebab tu buat kita tak siwi lupa. Jangan nak makin, benda asyawi banyak. Lepas tu, Fortino, Fort Jatah, nak lakuh tempat-tempat jemur. Tu menali Kelantan kata, mung orang ngaji, tiga mung lakuh tempat orang jemur tu, mung jangin duk pagar, lepas rambut, lepas pala saja, mung kena tudung tik pala mung dengan kain dengan apa. Karena setel duk gantung tah tali tu. Kena dedek perak. Pia kita nak lakuh tempat jemur tu, kita nak masuk ke rumah tu, kita ada tik tah pala kita kain-kain. Karena apabila kita tak patah sini, ilmu kita nak diambil lah. Saya teduk main kepala kita. Hak tu dia dilupa. Yang tiga, masuk jambai. Kena pakai tudung nanti. Orang tina kakak. Kelumpur terpukai, tak copai, tak pala. Orang jatuh kuikin, piyah tak pala. Dah. Lepas tu, jangan dia makan kepala ikan. Sangat. Atau saya lupa kepala ikan ni. Kata boleh tengok kepala ikan rekoh lah dah. Lebih-lebih ikan kakak. Siapa dia wahai makan kepala ikan? Mudah lupa. Tengok ikan dia kita tak tahu kan? Kita tak ikan kan? Kita gawa, kita mau dia tunjuk-tunjuk makan dah. Makan tak kita makan kita tak pop. Hola tu bubu-bubu lagi dah. Ha ni seka. Esok kita pergi tel pula bubu cacing. Dia mari pula. Dia lupa dah kata orang nak tai ya, orang nak ngai ya. Ha, kepala ikan kita buang kan? Kepala ikan, kepala ikan. Hatu tak saya lupa banyak lagi benda tak saya lupa tu dah. Apa tiada saya datang sekolah waktu pagi, kemudian berjumpa seorang perempuan terbalik mutu. Terbalik mutu di tengah jalan. Saya tolong tak tu pergi kemudian naik arum donat tu. Ke mana ya nak ni? Apa dia mana tu nak arum kata. Ni buat jantai tanya ni. Kek buat tina tanya. Oh, saya datang sekolah waktu pagi. Lepas tu kamar ni berjumpa seorang para puan terbalik mutu di tengah jalan. Saya tolong lah dia. Okey, dia naik. Dia balik mutu. Duk semai atas batang mutu, tahan tina atas dia. Okey lah kita pun pakai mutu, okey tuan. Lepas ada okey tuan, pegailah tuan tu. Lepas ada pegailah tu, kamar dia naik arung. Pada nak arang, gak mari hukum di sini. Hare ke tak hare? Ha, siapa yang nak jawab? Hare ke tak hare dengan mana mana buat tu? Hare ke tak hare? Dah. Ha, dia mau tak hukum diri tak hare? Hare nak jatuh tino nak setuh gimana lagi? Hare. Lepas tu kita pergi dulu pelapik tak? Ha, tak ada pelapik. Apa tu yang nak arang tu? Dia tanya harai ke tak harai? Dia nak situ nak arum. Kalau tengok saja tino ada Nabi, tengok sekali, bukan sekali lagi tengok sekali. Tak harai. Lepas tengok terlalu, oh jangan ya. Mula-mula tengok pak Allah ini a'udzubim kami fitnatin nisa. Doa. Ah tengok terlalu dua empat, jangan ya. Harai. Lepas tu, tengok semata tengok tu, apabila tak ada ingin tu rasa kecil. Tapi apabila lagi pergi nak arum, khaning zambun kebir. Dosa sah. Nak contoh benar-benar. Buat adik-adik kita tengok lah tadi pau. Tengok gambar apa? Haa, gambar apa? Kalau gambar Pak Jatuh tak apa, tu kita tengok gambar. Pesing kita tu tengok nak sautai tak apa. Tengok orang tu apa? Nah, ha, tengok gambar tu, tengok saja tengok gambar orang telanjir masa ni. Tak ada nak arang pun. Dosa tak? Tengok orang pecah arang, yang dosa. Tapi bila kita tengok orang telanjir, lepas tu kita nak arang, dosa besar. Haa, dan nak arum berat ya ni. Hak sokong kan nak tanya ni. Kena tahiyah diri, dah masuk boleh. Dia tanya ni. Kena tahiyah diri kita ni.
Patu nak haram, kau tak nak haram, kau buat apa lagi ni? Patu tanya, apakah akibat orang yang tidak menerima nasihat orang? Akibat orang tak terima nasihat orang, puak ni dia tak akan reja. Orang tak terima nasihat orang, orang ni sub dipunuh. Sebab Nabi kata ad-dinun nasihat. Ugamo-ugamo ni nasihat. Mana kata dalam ugamo ni apabila kita tak pandai, kita nak tanya yang pandai. Kalau kita mengaji duk jadi sumak lah, tak nak tanya ustaz-ustaz kita, ustaz zalim untuk yang ugam tu nasihat. Apa murah an-nasihat? Orang panggil diidlakkan oleh ulama an-nasihat iradatul khair. Seorang tu kena baik kepada kita. Misalnya ustaz tengok kita duk pelik ngaji pemalas, masuk dia tak ustaz rasa eh mai kau ni stawe. Mai kau ni stawe. Gano be masuk ti tak masuk ti tak leh lah awak lagu ni nyanyo orang tua. Payah tak saya dengar. Ustaz pun tak dengar, babo pun tak dengar, cikgu yo pun tak dengar, kru yo dah. So dia dipunuh. Orang yang tak terima nasihat, dia sudah dipunuh. Pasal lagi nak besar kat dia. Fuh ngaji bijak nak jadi baik ni. Fuh otak geliga. Perak otak geliga dek. Orang panggil bahasa Arab panggil abqariyah. Bukan fatana, abqariyah. Fuh otak geliga. Otak yang terlebih pada orang. Salah tadi otak demo 8%. Otak yang ni 10%. Jadi hal demo tak peher, ya peher dah. Kadang-kadang tu aku tak ada moyak, ya peher dah masalah. Fuh otak geliga, boleh kalau fuh masalah puan rasa ngaji lah. Bapa sendiri biasa tu mengawal gui tak bijak-bijak. Kalau itu kita ngapa mata Alfiyah ni 10 peak tu, cengkak dah sehari. Ya ni 20 peak, 15 peak hari. 10 peak hari ni banyak dah lagi buat ngapa kita dulu 10 peak, 20 peak tu, ya dah. 15, 20, 30 peak sehari. Pasti yang ngaji bijak, tunggu tak ada suruh yang pahaya dah. Tunggu tak ada masalah, ya boleh royak dah. Golik ke orang ni, ya tak nak terima nasihat orang. Ya maksudnya tidik doa, sampai tunggu ya royak dia punya tak bakal, orang tepi ya punya tak bakal. Tu orang panggil, orang tak terima nasihat orang, tak terima pengajaran orang, orang ni sub dipunuh. Budak ke orang tua, tak terima nasihat orang, sub dipunuh, sub di rusak diri sendiri. Assalamualaikum, bapa saya nak tanya. Nak tanya bapa, bawa ripa, tanya bapa umur dah ni. Bomo tak ada dah ni bomo. Ni tanya apa kita ni, bomo buat babon. Bomo suk malam dah be oh dah dek-dek dah pula mocik-mocik dia dah. Ambo berhenti dah. Berhenti malam-malam sudah pukul 1. Buat hari Selasa hari. Mari orang 4500 suk babatan. Mari tak ada kiu ratus-ratus mari. Dah buat satu Selasa sehari. Pada mau tanya babo fikri. Gano babo fikri buat sehari. Pada mau tengok bapa fikri tak apa teh, bapa fikri ada untuk pakai, ada belajar, nak ngajar, patut tu pakai lo ni pun rata-rata. Pak jadi kita nak pergi bomo seri, tinggal tu pakai tak ngajar, budak mari nak ngaji. Nah, sebab tu ambo mik Selasa sehari hari minggu mo. Mik ni daripada startnya daripada pukul 9 pagi sampai pukul 12 malam. Patu nak malah apa dah? Ha dah. Ah maaf bapa ni kita ni dah anak bapa dah dah lalu anak pun kita ni dah. Bapa ni pak kita dah lalu mananya dah. Ha dah. Jadi hada buat ni Selasa hari patu mari itu dia mau mari pukul pasya ke. Mari pasya mari jujur taning pasya. Patu mari dok rok tu lepas ngorek. Patu mari pun Allah bodoh patu duk tidur yak gelewa aku tak sejik pi rumah tu. Pada fikir mari dengan budak-budak ni tak eh kita kena buat risau lah nah. Puak hak mari dulu nak tidur tak tidur mana. Yang mari pukul goreng lagi mari dengan colik bodoh. Lepas tu mari pak isya bodoh. Mari pukul Allah malam bodoh mari pukul 1 bodoh. Lepas malam tu malam-malam bodoh jangkau pukul 1. Jadi buku dia subuh tu kita buka pintu besar tu. Oleh 4-5 tu jangkau duk tunggu pintu besar. Lepas buku kiu. Balah lah hak teriak-teriak lepas ni teriak lah tak tahu. Kawan mari awal lagi. Tapi yang jika selim maya subuh dia pun nyambik kiu je. Dia boleh akhir teriak. Hari Selasa dah hari Selasa sehari. Tak buat dah ni nak berhenti. Berhenti mengoyak laku dah berhenti dulu. Bapa nak pergi Mekah. Minggu depan ni bapa nak terbang nak Mekah. Tu ya berhenti dah lain tahulah insyaAllah lah lepas dah ni. Lepas tu dia mau pergi tu ada belakang ni. Kok ni duk pergi pun ramah. Lepas tu ada belakang. Kok taning, kok uang, kok golok,
kok penjera, kok teruk drame ada, mari teruk drame pun ada, penjera pun ada, lepas tu numpuk nara, numpuk golok, lening numpuk telung, cenok ada belakang. Gitulah gua apa duduk gitu, insyaAllah pahdanilah pahdan berkulit Mekah dah. Pahdan pergi rumah tu, dia nyakit macam-macam lah ni, waktu teruk banyak, nyakit kat tu tafsir. Dulu mah tak ada buat ni, tapi lah ni orang mari ni kaduk tafsir. Orang mari dia menara tu, nengok ni semua. Nengok ni semua tu, patut ada mau batal tu, nengok dia dulu 5 sen. Pama wat dia air tawar, dia makan wati. Pada dia jatuh pergi peksak mempita, nengok dia 5 sen tu, tak ada. Lagi mana baru, ada wati, bermua tak ayah sikit je. Kaduk tafsir, nengok, patut maring mutlu, maring taunum. Lepas tu, apa sihir ni, semua dah tu, apa sihir marah, tahu kuat marah, apa tepik tu, tak tahu apa orang tepik marah tu, apa je ni, saya sak tu, tu. Nah, tepik teriuk, kalau dia nak komik tu, teriuk, tepik tau lah, macam-macam tu. Lepas tu, dia yang tanya, bagaimana cara anak bantu belajar akhlak baik, kepada akhlak baik. Cara nak bantu belajar tu akhlak baik, ha, kita kena beri nasihat dia, lepas tu kena beri amalan-amalan, lepas tu cara nak beri akhlak baik kepada pelajar, kita kena beri amalan pada pelajar. Pagi guru-guru kena beri amalan. Lepas tu guru sendiri pun kena beri amalan. Tu guru sendiri kena ada amalan. Kita nak beri budak masalah masalah ni ben eh. Ha, lepas tu kita tu guru sendiri pun kena beri amalan. Sebab si kata la tanha an khuluqi wa taqdiya mithlahu arun alayka azim. Mu jangan lari seorang tapi serta akan tu buat benda tu. Kita jadi tu guru, kita nak lari budak. Hei, mu jangan buat benda ni dah. Mu jangan nak makan nasi dalam jalan dah. Mu jangan nak minum air dalam. Kita sendiri tu kau mau air dalam jalan. Pasal dia kata lah, arun alaika azimu. Oh, telah besar di atasmu. Kita tu guru, nak beri anak kita juru, nak beri anak murid kita akhlak boleh. Kita tu guru tu kena buat amal dulu. Kali kita nak ajar anak murid semayang jumaah, tu guru tu nak semayang jumaah dulu. Kali kita nak tu anak murid kita saat itu baik, kita kena ajar benda baik. Lepas tu kena beri selawat-selawat. Lepas tu pelajar-pelajar kena baca selawat banyak dah. Selawat apa-apa dah ajar lah, selawat patah, selawat tibil kulung apa ini tu. Nah, apa-apa hukum sekira tidak semayang di masjid tetapi semayang di rumah sebaiknya? Siapa yang bertanggungjawab? Ni masalah semaya di rumah. Lepas tu tak ada semaya di masjid. Lagu mana weh? Lepas tu bahas semaya jemaah ni fardu ain ke fardu kifayah? Semaya jemaah ini dikatakan ala qawlin mu'tamadin, di atas perkataan mu'tamad, wa hiya fardu kifayatin. Tapi di atas satu kaul yang berat, dia pergi akan ngerti satunya, man taraka salat faqad kafar. Gulung ini kata semayang jumaat tu fardu ain. Tapi di atas kamu tamat oleh tinggal semayang jumaat, dosa tak? Tak dosa. Kalau lah kamu mengalukan ni, ada juga orang main semayang jumaat di sedih dan kamu salah dua. Mana kata dari kamu ni semua lepas dosa lah. Tapi lah kamu mengalukan, tak ada seorang pun, tu imeh pun, tak semayang jumaat sedih, tu hati, tak mari makan, tapi maka dosa bilah lewat mengalukan ni. Tu dosa tak dosa, dosa kalau semua ladan ini tak ada siapa dia semaya jumaah, serupa juga semaya jenazah, semaya mayat. Lah misalnya orang mati dari kawasan kapal mangolgai, lepas tu tak ada siapa dia berjaga hamati hamani hatani, tak ada seorang pun, maka apa mangolgai inilah kena tanggung dosa jenazah ni. Ha serupa tu semaya jumaah ambil jenazah serupa dengan masalah gawaya. Masalah jemaah serupa dengan semayang jenazah, serupa juga latih imam yang adil, serupa dalam matan jaharatan wa wajibun nasbu imamin adlin bi syar'i fa'lan la bi hukmil aqli fa laisa ruknan yu'tabar fid din fa amruhu. Nah, mana katanya serupa kita latih imam yang adil dalam kampung. Dalam satu kumpulan ni nak latih ambil adik, terima adik, terima tak akhir sejuk. Pada lain nak tak ada kira, maka sejuk tadi tak akan kita kandung. Pada ada kalau satu gulungan nak latih ime adik, maka lah kapal ni lepas dosa belakang. Tapi semua lah kapal ni bakal nak latih ime, kalau dia mau kandung, tak kira adik tak adik, maka dosa habis dia kapal macam. Wa wajibun nasbu imamin adlin bisyar'i fa'lam la bihukmil aqli. Wajib menasah, wajib melatih imam yang adil dengan hukum syarak, bukan dengan akal fikiran engkau.
Patutnya saya kerja di sini bila bertemu duit budak jatuh sekadar sedikit, saya ambil buat beli barang makan atau lah apa hukum? Ha, makan heran. Duit budak jatuh, pak budak tak izin tak kita. Main duit budak jatuh tu nak. Ha, kemudian yang main makan, patutnya jatuh tu patutnya izin kita kita makan duit demo. Kalau kita kata kalau nak hukum mereka lah dah. Kalau hukum mereka, kalau kita berkata ibu dah izinkan kita ustaz, kalau kita goyak dia izin. Kalau duduk tangga tu orang panggil makrum. Tapi kalau kita nak pergi ke warung, terguru. Tinggal lalu sini. Sebab benda tu duduk ditasyabu di antara halal dengan haram. Kerana Nabi kata, innal halal bayin, wa innal haram bayin, wa bainahuma umurun mustabihat. Tinggal lalu sini. Ah tinggal tinggal dah. Ah tu jatuh ni budak jatuh. Waktu dia katanya bapa saya datang sekolah tetapi tidak masuk kelas. Ada rekod ni. Pasal datang sekolah tak masuk kelas. Tidur di pondok. Ah kadang-kadang masuk kelas tetapi tidak doli ustaz ngajar. Adakah termasuk di bawah naungi? Apa ni? Malaikat? Apa ni? Adakah termasuk di bawah naungi malaikat tu? Ya nak nak gak dengan naungi malaikat tu. Ya mari pondok panglegai mari di sekolah ni tapi tu tak masuk lek kelas ngajar tu, guru ngajar lek kelas, ya nak tidur tak pondok. Pastor dia ni masuk dah hak sayak malaikat duk tidur tak pala dah. Ya niat nuruh tak tahu nak ngajar tapi nak nipu dah. Ah, ni ni orang paling masuk tu masuk masuk pun nak masuk pun jadi gitulah masuk pun tak penuh masuk pun ni. Sebab apa dia masuk ngaji? Ya pun ngaji tu yang malaikat tuduh hari tak ngaji gitu tak pondok. Malaikat tak kena tuduh kau ngaji apa. Assalamualaikum bapa saya duduk dalam kelas berbuah dengan para puan. Ah. Yelahlah kau. Allahu akbar. Berbuang dengan para puan tetapi tidak naik aram. Ano buat ni belak-belak aja. Masya-Allah, saya duduk dalam kelas berbuang dengan para puan tetapi tidak naik aram termasuk berzina mulut. Aduh, sedak je nak ambil ke situ. Duduk dalam kelas kecek dengan buat tino. Tapi kecek saja ya tak ada aram pun. Lepas tu dia kata, masalah masuk zina mulut dah. Ha, masuk oleh zina mulut tu. Ha, masuk sebab dia panggil tina tu. Bukan mahram kita, dia panggil haram semata-mata. Ha, haram tu, nah, tak nak kata halal tak boleh. Imam Syafi'i waktu ada mana? Dia kata dia tina ni, dia mau tanya mula-mula. Pada tiga, dia belum nak pergi hijrah pada Mesir. Kau kodim, Imam Syafi'i kata, dia mau tanya dia. Imam Syafi'i, adakah pejabat saleh dengan orang tua tino ajus orang tino tua ni, adakah ni? Jadi kau Qadim dia belum pada hijrah mari ke Padang Mesir untuk di Baghdad. Imam Syafi'i kata laisa araman tahri. Tapi apabila Imam Syafi'i dia juga berpindah hijrah daripada Baghdad mari ke Mesir. Jadi kau perkataan Imam Syafi'i yang timur di Baghdad dia panggil qaulul qadim. Adapun perkataan Imam Syafi'i hak timur di Mesir tu dikata kau jadi Imam Syafi'i mai hidup di Mesir yang kata tak leh dah. Mula masa ketika yang duduk di Gawa, duduk di Bandar yang kata jabat saleh kat Argentina tu tahrir. Tahrir. Walaupun tak pelapik tahrir. Pastu yang mai hidup di Mesir, yang rujuk klik perkataan itu yang kata haram juga. Buh waktu takdir kalau Argentina tu ni kalau yang muda dulu ingin dah. Ya tak ingin. Ha, sebab dia kata yang tua pun haram juga. Paling kalau kita kecek dengan kita walaupun tak aruh, orang panggil tak leh. Orang panggil bukan mahram kita nah. Ha, sikit dua pinggir sikit dah. Saya assalamualaikum saya nah. Tipo setengah orang makan nasi. Tengok setengah orang makan nasi, ketika makan guna tangan kanan dan ketika ambil lauk guna tangan kiri. Bagaimana cara makan mengikut sunnah? Mengikut sunnah tu kanan lah. Kanan dek. Lepas tu dengan sudu tak ada sunnah. Makan dengan tangan kanan. Lepas tu mula-mula Nabi ajar, ya kalau kita nak kuat tubuh badan, kita boleh nasi kita duit ada garam. Mula-mula makan tu, Bismillahirrahmanirrahim, tak garam sikit depan. Garam hancur apa? Ni untuk kuat tubuh badan. Ni sunnah Nabi SAW, belum nak masukkan makan ni, ambil garam sikit, jepuk pun dalam makan ni kita ni.
Ini sebagai kekuatan dan ini sangat sunnah Nabi. Pada jepul kali itu puasa rezeki. Patu bismillahirrahmanirrahim baca bismillah nah makan dengan tangan jangan makan dengan sudu patu jangan jemput jangan kiri ini bukan sunnah tangan kanan tapi kita letaklah dulu nak jeluk dia tupung ni tangan nasi yang berat jeluk dia mau tengok patu juga mau tahlah mata dia mau lain nak rakok tak boleh ya mana sebab kita kalau hak buta tu lah hak cari natu kaya tu apa royak dalam klik itu. Anak tu ya buta tu tua tak tahu tu anak tu buta kau dah cakap kaya tangan kerah kau ha, ni kaya dah ni kaya gereja nyata tak wudu mata tak wudu weh kan nak pakai wudu mata weh ha maulah yang ni duduk rumah kau ni kau mata tak gari ya dah ha tu mana tu tak kena makan dengan tangan dah saya jadi dewa suruh untuk semaya di masjid tetapi saya tidur di pondok dah. Saya semaya di pondok. Kadang kalau saya tidak semaya, ada apa dapat pahala? Aduh, dapat pahala kalau anda tak semaya. Pahala kalau anda tak semaya. Nak dapat pahala, ada pahala yang suruh tu boleh lah. Pahala yang tak semaya tak boleh lah tu. Kalau mau suruh, saya suruh tak budak nak semaya, namanya kita tidak tahu nak. Lepas tu pahala suruh dia nak semai boleh lah. Sebab Nabi kata adalu alal khairi ke fa'ili. Mu tunjuk tak kebajikan. Maka mu tu seolah temu tu dia buat dah. Kita suruh budak nak semai. Budak nak semai. Lepas kita suruh dia pergi buat. Maka adalu alal khairi ke fa'ili. Kita suruh dia buat. Maka seolah tak kita tu sendiri buat dah. Tapi kalau kita tak semai. Kalau tu tak ada pahala. Kita. Kau dah tu banyak dah banyak dah. Maaf boleh. Kau dah tu soalan banyak dah. Aku dah nulis maaf adik-adik semua pelajar fatwa yang saya maaf sekalinya kepada bapa, kepada staliah dan semualah. Mama dia apa semua ni kalau ada salah silap, ada terkasar kecil dan gitulah. Harap maafung dan harap maafkan kepada semua daripada kanan kiri, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Maaf bermaafkan, beribu-ibu maafkan dah kepada adik sini semua. Patut minta lah ijtihad tanjah bersungguh-sungguh nasi yang kau dapat dah kan. Menjadal wajadal siapa siapa sungguh maka nasihat dia berjaya dan supaya yang yutinai kuam samrik yutinan dan dia sungguh maka kejayaan itu depaya siapa yang sejujur sungguh jaya itu depaya dan dia sungguh ngaji jaya ngaji kalau suruh kerja jaya kerja kalau kiruh kalahan nega yang nega kejayaan nega itu depaya itu dapat mata dia dedek semua dah pada dedek pagi-pagi dan adik-adik bangun pagi dah. Adik-adik kena ambil asmaya, patut adik kena asmaya isyrak. Dah, adik nak berjaya adik kena bangun pagi. Kena bangun pagi. Dah, berdoa dengan Allah Taala. Patut kena buat wirid dia nah, nak buat wirid nah. Apa nak bapa fikirlah ni pas subuh kita buat wirid nah, buat wirid bapa pun tahu. Kita nak buat wirid Imam Nawawi pas subuh. Tu pagi kita beratur tu pas subuh kita buat wirid Imam Nawawi dulu. Kita buat tu dalam, lepas ada buat tu dalam kita buat wirid Imam Nawawi. Bismillah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim alfa bismillah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar inilah hari-hari hafal kita doa hamba terima di surya dulu terima di Dr. Muhammad Taufik yang anak bagi Dr. Muhammad Ramadan Ramadan Budi. Kita dah bawa semua pas subuh. Apa adik sini pun kena bawa nah. Anak wicerah cuma lang-lang ngaji kena buat amanah. Apa tu bapa dah buat 10 tahun dah keliling rumah ni dah bawa anak-anak pelajar-pelajar. Alhamdulillah pelajar-pelajar pun tak gabuk sangat, tak degil sangat. Royak gapo mudah reti, royak gapo mudah dengar. Adik-adik sini pun kena buat amanah. Cikgu-cikgu sini, ustaz sini pun nah, kena bawa. Nah, amalah bapa pun banyak cekak-cekak dah. Nah, amal dah buat patu, puama tu nah. Ingat kau dengan bapa dulu, kita ingat mula pada haji biasa mari sini. Amba duduk sini nggih. Lepas tu amalan pada haji ni apa? Amba duduk buat sampai sekarang. Amalan sunat maya haji, amba duduk haji haji tak sejid ni. Amba ingat nggih. Amba duduk buat sampai lah ni. Pada haji kata no, maya haji, nah belum nak agak takbir niat dulu. Niat ke apa nak hajak apa? Sepenuh hajak, tolak wala, semua nyakit, minta jaya oleh kerja, belum nak agak takbir. Belum nak agak takbir niat ke apa? Pada haji mari sini tu Mekah mari jumpa dengan bapa mau duduk sini di masa tu. Nah, pada amalan pada haji besar di hari tu puluh-puluh tahun dah mau duduk bawa sampai sekarang. Pas sekarang ni mau jadi istiqamah di pondok apa? Nah, tak banyak kali panggori sempat duduk sini dulu. Nah, pada amalan pada haji baca fatihah rakaat pertama ayat kursi
dan pulang kuliah 3 kali. Rakaat 2 Fatihah ayatul rasul bima unzila ilaihi rabbi wal mukminun kul huwa 3 kali. Amalan tu dah buat sampai sekarang, alhamdulillah. Hajat kita gapo, cita kita gapo, Tuhan bagi. Tuhan bagi. Alhamdulillah dia bawa nah. Ha bawa-bawa jangan tinggal mai hajat semua apa itu ni. Insya-Allah. Dah. Ha gitulah dengan kata maaf banyak nah, ribu-ribu maaf, ribu-ribu ampun dah. Ha dengan kau jadi saja wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.